Haji Mulia selamat. Haa. Untuk berada dalam majlis ilmu. Jadi Allah yang sayang kita,
yang menjemput kita semua hadir ke sini. Ya Allah yang bawa kita semua datang ke sini. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita melainkan dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang jemput kita semua datang ke sini kerana Dia sangat sayang pada kita. Kalau Dia tak sayang kita, Dia pun tak pilih kita duduk di sini sekarang. Kalau Allah tak sayang kita, kita pun tak dapat nak sebut nama Dia. Kalau Dia tak sayang kita, kita pun tak dapat dengar nama Dia. Tanda Allah sayang seseorang, orang tu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang seseorang, kita dapat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam majlis ilmu begini, Allah yang jemput kita datang kerana Dia sangat sayang pada kita. Duduk majlis ilmu macam ni, Allah ampunkan dosa. Majlis ilmu ni amal. Majlis ilmu ni amalan yang sangat besar. Dan puasa tu amalan, solat, zakat, haji, sedekah tu amalan. Duduk majlis ilmu tu sendiri amalan. Walau kita cuma duduk, dalam hadis Nabi, walau cuma duduk, dan walau ada setengah orang duduk dalam majlis ilmu tu, walaupun dia tak ikhlas, malaikat tanya, ya Allah, ada orang yang hadir tu dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas pun, dia datang sebab orang datang, dia datang sebab mungkin orang datang, dia pun datang. Ataupun mungkin ada kawan dia paksa dia datang. Tapi begitu berkatnya majlis ilmu, orang yang tak ikhlas pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat amalan diterima ada tiga: iman, ilmu dan ikhlas. Tapi untuk majlis ilmu ni, kalau tak ada ikhlas pun Allah terima juga. Walaupun tak ada ikhlas, diterima oleh Allah. Sebab tu ramai orang yang tak ikhlas duduk majlis ilmu, balik ni ke menjadi orang yang ikhlas. Orang yang datang walaupun tanpa jiwa, tanpa perasaan, tak banyak sikit, balik majlis ilmu, bertambah pengetahuan dan ada rasa sedikit untuk berubah dalam hidup dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah menyebut kita datang, dosa-dosa kita sedang diampunkan oleh Allah SWT. Antara tanda dia baru mula dah rasa mengantuk. Ada rasa mengantuk dah? Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa ini dah tidur dah. Jadi duduk majlis ilmu ni ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Duduk depan ni sabda Nabi, rahmat Allah cepat kepada dia seperti mana dia memilih tempat dalam majlis ilmu. Orang kedua dia malu-malu duduk sebalik orang lain, rahmat Allah sampai pada dia seperti malunya dia. Orang ketiga dia terus beredar, dia tak dapat apa-apa. Jadi siapa nak rahmat Allah banyak dalam hidup, dia angkat tangan. Siapa nak Allah sayang dia? Siapa nak dapat syurga yang tinggi? Siapa nak redha Allah SWT? Jadi kena berobot-robot duduk depan, ha, duduk rapat-rapat. Main kita rapat-rapat lagi sikit-sikit, ha, hidupkan sunnah Nabi SAW. Ha, main gerak-gerak sikit. Kalau ada kosong-kosong tu gerak, jangan sampai tertindih orang lain, tapi rapat-rapat. Jadi yang lain-lain kat luar tu mungkin boleh masuk-masuk lagi, ha, boleh duduk celah-celah. Ha, main dekat-dekat, jangan terpegang sesiapa, ha, sama-sama jantina tak apa. Main rapat-rapat, ha, tepi-tepi tu ada kosong kat ujung-ujung tu, main masuk, ha, Masya Allah. Ha, sempit-sempit sikit, ha, kalau rasa tak tahan angkat tangan, jadi kita berhentikan cepat. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, abang kakak adik-adik semua, dapat menyebut nama Allah ini nikmat yang sangat besar. Kita semua sebuah keluarga, kita semua dekat sini sebuah keluarga. Allah yang telah persaudarakan kita semua dengan syahadah. Tuan-puan semua depan saya ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia. Semua rasul-rasul anbiya alaihi musallatu wassalam yang datang dalam dunia, dihantar dalam dunia, menyeru kepada seruan yang sama. Semua rasul-rasul nabi-nabi Allah hantar dengan seruan yang sama. Apa seruan nabi-nabi? Qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Ayat ini diulang banyak kali dalam Quran, menceritakan tugas semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi tak terkecuali, semua nabi-nabi datang dalam dunia menyeru yang sama. Semua rasul-rasul menyeru yang sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Semua abang kakak depan saya manusia yang paling bertuah sebab memiliki iman. Setiap yang ada depan saya ni, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, semua depan saya memiliki iman. Mendapat iman, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni segala-galanya. Bila manusia kenal Allah, dia dapat segala-galanya. Kalau dihilang Allah murka pada kita, kita hilang segala-galanya. Ini seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Seruan Nabi pada semua manusia, wahai manusia, ucaplah kamu la ilaha illallah, kamu berjaya.
kamu selamat, kamu bahagia, hidup kamu berubah, hidup kamu jadi baik. Siapa saja ucap syahadah, dia bahagia. Ucap syahadah bahagia. Walaupun dia orang kaya atau dia orang miskin, walaupun dia raja, dia perdana menteri, dia menteri, dia cikgu, dia pensyarah, dia orang biasa, dia ustaz tak ustaz, dia belajar agama atau dia tak sekolah agama pun, siapa saja dalam dunia, bila kita dapat kasih sayang Allah, redha Allah, kita dapat segala-galanya. Tapi kalau Allah murka pada kita, kita telah hilang segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah ni beruntung. Semua tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak semua ni dapat Islam, nikmat yang paling besar sekali. Kalau kita tak dapat kenal Allah, tak tahu apa jadi hidup kita. Jadi bahagia tu cuma Allah yang boleh beri. Bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Dan bahagia yang hakiki bila mengenal Allah. Ada orang diuji dalam hidup, dia mungkin belum bertemu jodoh, umur bertambah belum bertemu jodoh. Ada orang diuji dalam hidup, tak ada pasangan hidup. Ada orang diuji ada pasangan, pasangan meninggal dunia. Ada orang dari lahir tak tahu siapa mak ayah dia, tak kenal pakcik makcik, membesar kat tepi lorong, tepi-tepi jalan. Ada orang lahir dalam dunia, takdir Allah rezeki dia melimpah ruang. Ada orang rasa macam ujian dalam hidup dia bertubi-tubi, masalah hidup, susah, orang fitnah, orang kata itu ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua apa yang kita lalui ini, kita semua ni sama. Saya duduk kat sini ceramah, tuan-puan dengar ceramah hari ini. Ada kat dalam, ada sampai tepi-tepi pagar kat luar tu, cuba tengok. Baik betul orang kat Johor ni tepi-tepi pagar tu. Biasa orang manjat pagar mengintai, dia mengintai dengan ceramah langsung sekali. Macam kat rumah, hintai kat tepi-tepi pagar tu. Anak-anak muda pula tu, jadi kakak-kakak kat belakang-belakang tu semua sekali. Jadi Allah memilih kita semua di sini, dan dia letak kita berkumpul kat sini kerana kasih sayang. Sebab tu dapat mengenal Allah ni kebahagiaan, bahagia sebenar-benarnya. Bila kenal Allah, kenal Tuhan tu bahagia. Kenal Allah dia dah bahagia. Walaupun dia duduk dalam longkang, walaupun di bawah jambatan, walaupun di tepi jalan, walaupun hidup dia tengah kucak-kacir, bila dia belajar kenal Tuhan, kenal Allah, dia bahagia. Surah yang pertama turun kat Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi dapat je surah ni, Nabi balik rumah demam. Bukan demam macam kita sebut demam, saya sebut demam. Balik rumah sampai tak boleh buat apa-apa, beban, berat, tanggungjawab agama ni besar. Nabi nak Islam ni sampai pada setiap manusia dalam dunia. Nabi nak semua manusia mengenal Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Nabi nak kenalkan Allah pada semua manusia dalam dunia. Tanggungjawab Nabi menyampaikan supaya manusia mengenal Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapat itu Nabi jadi demam, tak boleh buat apa-apa. Khadijah selimutkan Nabi. Daripada seorang menangis, dua orang menangis. Beban tanggungjawab agama. Tahu tak betapa beban berat besarnya tanggungjawab agama ni? Sehingga seramai ni hari ni orang dengar ceramah, seramai ni kita orang Islam, kerana kerisauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun surah yang kedua, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah perintah Nabi, wahai orang muslimun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, bangun-bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Bila Nabi mula je buat dakwah, tentangan mula datang dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mula benci Nabi, marah Nabi, fitnah Nabi, cakap bukan-bukan pasal Nabi. Apa jadi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai seluruh Mekah ni cakap buruk pasal Nabi, cakap buruk pasal Nabi, cakap tak baik pasal Nabi, cakap Nabi ni ahli sihir, duduk dengan Nabi je boleh terpukau, kau jangan dekat-dekat sangat dengan dia, kau dekat dengan dia nanti kau mesti ikut dia, dia ni ahli sihir, hebat, jangan dekat dengan Nabi Muhammad. Orang cakap-cakap tak baik pasal Nabi. Sampai ada seorang lelaki, nama dia Tufail Ad-Dawsi, dia kepada kaum Ad-Dawsi, dia ni pensyair terkenal, penyanyi zaman kita, penyanyi terkenal, artis. Dia datang je ke Mekah, dia pula ketua kaum juga, orang besar dalam kaum Ad-Dawsi. Dia datang kat Mekah, ditutup telinga dia. Orang suruh ditutup telinga, dia ambil kain tutup telinga, dengan sukarelanya ditutup telinga, tak nak dengar suara Nabi. Bencinya kat Nabi tu, orang Mekah ni burukkan Nabi. Semua orang besar-besar datang, terutamanya orang besar-besar, peniaga-peniaga, ditutup telinga, tak nak tengok Nabi, tak nak dengar Nabi. Sampai di depan Kaabah, orang semua cakap tak baik pasal Nabi. Tufail ni ternampak ada seorang lelaki tengah duduk. Dia nampak je lelaki tadi,
Terus dia kata kat orang keliling dia, saudara, siapa lelaki tu? Siapa lelaki? Orang ni semua kata, ha, tu lah Nabi Muhammad tu. Ha, itulah Nabi Muhammad yang kita cakap, yang kita cakap tadi begitu begini. Tufail terus cabut kain yang tutup telinga tadi. Dia terus pergi pada Nabi SAW sampai dia kata, seluruh hidup aku ni, aku selalu berjumpa manusia. Aku tahu manusia itu baik atau jahat, tapi aku tak pernah jumpa manusia sebaik ni dalam hidup aku. Dia terus pergi kat Nabi. Tengok muka Nabi je, teringin nak dekat dengan Nabi. Sampai dekat Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, dia tanya, kamu ni sebenarnya siapa? Orang semua kata kamu ahli sihir, kamu begitu begini, sebenarnya kamu ni siapa? Maka Nabi pun beritahu, kalau kita macam mana? Abang, semua orang cakap buruk tentang abang. Satu kampung cakap abang ni memang teruk. Bukan abang, siapa-siapa lah kan. Kalau kita macam mana? Dia orang tu semua dah lama benci kat saya daripada dulu lagi. Dia memang dengki kat saya. Memang kerja dia orang itu je, mengata saya je siang malam. Kalau saya begitulah agaknya saya jawab. Tapi tahu tak apa Nabi kata? Nabi terus jawab, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sampai habis Nabi ulang kata Tufail, ya Rasulullah, seluruh hidup saya ni, saya pensyair, saya penyanyi, saya kenal perkataan-perkataan, saya dengar macam-macam, tapi saya tak pernah dengar apa yang Tuhan cakap hari ini betul-betul menenangkan hati saya. Saya rasa tenang. Tuhan cakap ni bukan perkataan biasa. Boleh tak Tuhan ulang balik apa Tuhan cakap tadi? Nabi ulang balik dakwah Nabi. Nabi pun dakwah dia, innalhamdulillah nahmaduhu, segala puji milik dia, milik Allah, wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua minta pertolongan, wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun, wa nu'minu bihi, kepada dia kita semua beriman, wa natawakkalu alaihi, kepada dia kita bergantung berserah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sampai ayat, may yahdihillahu fala mudilla lah, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan, wa may yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri hidayah. Maka Nabi dikata, ya Rasulullah, boleh tak Tuhan ulang lagi sekali? Boleh tak Tuhan ulang lagi sekali apa Tuhan cakap tadi? Nabi pun ulang lagi, nahmaduhu, segala puji milik Allah, wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua minta pertolongan, wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun, wa nu'minu bihi, kepada dia kita semua beriman, wa natawakkalu alaihi, kepada dia kita bergantung berserah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan, wa may yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Tufail dengar terus, Tufail angkatkan jari dan kata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Tufail memeluk Islam. Tuan-tuan sekalian, abang, kakak, adik-adik semua, cuma dengan mendengar suara Nabi SAW, orang teringin nak masuk Islam. Orang cuma melihat Nabi, orang ingin masuk Islam. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan yang cantik, bulan yang penuh. Kami tengok Nabi, kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya daripada bulan. Orang cuma melihat wajah Nabi, orang rasa bahagia, rasa tenang. Orang mendengar perkataan Nabi SAW, orang rasa bahagia, rasa tenang. Kemana saja Nabi pergi dalam dunia, orang tak berhenti datang pada hidayah, datang pada Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kali itu kita sangat bersyukur pada Allah sebab kita dapat Islam, dapat mengenal Allah SWT. Bahagia itu dekat hati kita. Bila hati kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, tuan-tuan akan rasa syukur ke Allah sebab dia beri kita Islam. Syukur ke Allah dia beri kita Islam. Bilal bin Rabah tengok Nabi. Tengah malam Nabi pergi tolong Bilal. Selalu dengar, adik-adik sekolah rendah dah tahu pasal Bilal. Tengah malam pergi tolong Bilal. Tiga malam Nabi suruh Bilal berehat. Nabi buat kerja Bilal. Habis tiga malam, Bilal telah mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Nabi tak pernah pandang rendah pada siapa-siapa, walaupun pada Bilal bin Rabah.
sampai Bilal bila masuk Islam dia kena pukul. Bila dia kena pukul, dia kata ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tanda bahagia daripada hati, manusia akan cakap yang baik. Abang kakak kalau orang bahagia, lidah abang akan bercakap yang baik. Orang cakap buruk pasal kita pun, kita cakap baik. Bahagia ni dekat hati, tapi terzahir bahagia tu daripada perkataan yang baik. Sabda Nabi, dengan lidah ini ramai orang masuk surga. Dengan lidah ni, kata Nabi, banyak orang masuk neraka dengan lidah. Jadi lidah ni menggambarkan hati kita. Lidah ni menggambarkan hati kita. Kalau orang tu cakap yang bukan-bukan, bukan sebab dia jahat, tapi sebab iman dia belum sempurna. Iman dia belum sempurna. Ha, jangan kata dia jahat. Tak, dia bukan jahat, tapi iman dia belum sempurna. Sebab tu dalam Quran diajar kita bercakap yang betul. Nabi Musa AS depan laut, belakang tentera Fir'aun, bawa 12,000 orang, ada anak-anak kecil. Kaum-kaum dia kata inna lamudrakun, matilah kita. Nabi Musa kata sesungguhnya Allah bersama-sama dengan aku. Allah bersama dengan aku. Walau tengah panik, dia kata Allah bersama dengan aku. Nabi Ibrahim AS campaklah api yang besar. Semua nak bunuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa Nabi Ibrahim sebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong, pembantu aku. Nabi Muhammad SAW berjuang siang malam, berdakwah. Laski nak kena bunuh, laski nak lari, nak berdakwah sampai Madinah, kisah hijrah sampai ke Gusur. Ingat dah selamat, tiba-tiba musuh keliling Gusur. Abu Bakar menangis tengok Nabi. Habislah kita dalam Quran ceritakan kisah mereka berdua. Nabi sebut la tahzan innallah ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya la tahzan. Dah penat dah Nabi, kesian Nabi. Susah kalau abang baca daripada mula. Kisirah Nabi, belajar daripada Nabi lahir sampailah sekali berdakwah, kena pulau Lembah Abi Talib, orang Nabi sayang pergi meninggal, pergi Taif buat dakwah, kena balik batu. Last sekali lalu hidup macam-macam susah. Last sekali tu ingat dah selamat dah. Dah selamat dah sampai Gusur, dah penat dah. Orang Nabi sayang dah pergi, pakcik dah meninggal, isteri dah meninggal, sahabat-sahabat yang sokong Nabi, ada yang kena tombak, ada yang kena tarik yang kuda terbelah kiri kanan. Last sekali sampai ke Gusur, ingat dah selamat dah. Kalau kita macam dah berehat, penat. Berehat sekejap. Berehat. Bukan tinggalkan dakwah, Nabi berehat sekejap. Berehat, penat manusia. Tiba-tiba musuh dah keliling dah. Bukan nak cacang bunuh bang, memang betul-betul nak bunuh Nabi. Keliling Gusur. Nak Abu Bakar dah menangis lah, habis lagi dah. Apa Nabi kata? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila manusia bahagia, mana saja dia pergi dalam dunia, dia akan bahagia. Bahagia tu kat hati. Bahagia tu dekat hati. Bila mengenal Tuhan, bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok mana-mana orang bila mereka ucap syahadah, mereka sangat bahagia. Mana-mana pergi, mereka sangat bahagia. Saya cuba bang kakak tengok muka orang sebelah. Cuba tengok, ada rasa bahagia tak? Cuba tengok muka orang sebelah, ada rasa bahagia. Ke rasa susah hati tengok muka orang sebelah? Jadi kalau rasa susah hati, bukan salah mukanya, hati kita tak bahagia. Bahagia bukan pada muka orang, bahagia pada hati kita. Bahagia bukan kat muka orang, kat hati. Kalau abang kakak bahagia, jumpa siapa dalam dunia pun bahagia. Bahagia tu kat hati. Tenang tu dekat hati kita. Allah yang campakkan rasa tenang dalam hati. Mana kita pergi pun tenang. Walaupun dihantar tempat yang teruk macam Makkatul Mukarramah sebelum masa tu orang kaum jahiliyah, tapi Nabi tenang. Kesusahan datang, Nabi tak dapat tahan kesusahan yang datang. Ujian demi ujian datang, tapi hati Nabi bahagia mengenal Tuhan. Sebab Nabi tak tengok apa yang terjadi, tapi Nabi lihat apa tujuan hidup Nabi. Lebih cepat kita hidup untuk redha Allah, lebih cepat bahagia dalam hidup kita. Abang kakak, saya tengok mana-mana orang datang pada Islam, mereka sangat bahagia. Sangat bahagia. Sebab tu saya kalau jumpa siapa-siapa, saya gembira. Tadi seorang Cina masuk Islam. Semalam ada juga, 2 minggu ni lebih 10 orang masuk Islam. 2 minggu ni ada seorang Cina, bos hotel masuk Islam. Dia kata, ustaz, saya baca buku ustaz 11 Amalan Kaya. Saya selalu tengok ustaz tolong-tolong orang semua sekali. Senang ramai orang tolong, cuma saya yang paling tak ikhlas sekali. Jadi semua orang nampak. Jadi lepas tu dia kata, ustaz, ada 11 Amalan Kaya yang solat tu saya tak boleh buat. Semua agama dalam dunia ni betul, saya percaya yang penting baik. Baik tu pada manusia tu. Saya pun cakap kat dia, abang, abang sayang saya, hormat saya, beli buku saya macam-macam. Saya tak tahu nak cakap kat abang macam mana. Saya dulu tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Abang,
Satu hari saya belajar kenal Allah dan saya benar-benar yakin percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada abang. Sebab doa Nabi hari ini kita bertemu. Saya percaya saya bertemu dengan abang kakak hari ini sebab doa Nabi. Kalau tanpa doa Nabi kita semua tak dekat sini sekarang. Doa Nabi, kasih sayang Allah, Allah terima doa Nabi, kita dekat sini sekarang. Jadi saya cakap kepada Nabi Muhammad pesan pada kami, pada saya, pada kami untuk beritahu dekat abang, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Abang, Tuhan cuma satu, Allah, dan Muhammad tu Nabi. Saya cakap kat dia dalam dunia ni dua agama yang sesuai berkembang, di Kristian dengan Islam, sesuai berkembang. Sebab dua-duanya ada bukti yang jelas dan nyata. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akhir, dan Nabi pesan pada kami, beritahu kat abang tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad tu Nabi. Dia tengok abang sekarang. Dulu saya sesat, dia buka hati saya untuk kenal Allah, keluarga saya. Allah juga maha kuasa untuk buka hati abang. Saya tak boleh bagi abang faham melainkan Allah yang fahamkan abang. Dia pun tengok saya, ustaz, saya percaya apa ustaz cakap di sunnahnya. Abang percaya Tuhan tu satu, Esa Allah dan Muhammad tu Nabi. Percaya ustaz, abang dah Islam dah. Saya dah Islam ustaz, dah abang dah Islam dah. Saya tak buat apa pun tak ya, Allah tahu abang Islam. Abang kalau satu hari mati, kalau abang ada buat salah mungkin masuk neraka, tapi last dia abang masuk syurga sebab abang dah percaya Tuhan tu satu, Allah dan Muhammad tu Nabi. Ustaz, saya cakap, abang nak tak ambil langkah pertama ucap syahadah? Abang ucap je ni, Allah maafkan dosa abang macam bayi buang lahir. Saya isteri macam mana ustaz, anak saya dah tingkatan 5, tingkatan 3, tingkatan berapa, dah 6 ke? Anak-anak saya macam mana ustaz, nanti saya kahwin ni macam, abang semua tu boleh belajar pelan-pelan. Aku pun tak ada terus darjah 6, tak boleh SPM terus. Abang belajar ni ke Islam, darjah 1 pada darjah 6, darjah 1 pada 5, abang 10 tahun belajar Islam. Itu pun lah semayang tertinggal juga 10 tahun, jadi tak boleh sehari bang. Memang ambil masa, bukan sehari dia kena berubah semua sekali. Ustaz, saya pun ajar dia. Lepas tu saya kuat, saya kadang-kadang minum ustaz, malam minggu tu minum. Saya pun cakap kat dia, abang semua tu abang boleh belajar bang. Saya pun ada ke dosa saya sampai sekarang. Saya pun cakap kat dia, saya ajar dia mengucap. Dia pun mengucap, dia nangis. Sekarang dia pelan-pelan tengah pujuk isteri anak-anak dia. Ada satu orang pula, kerja bodyguard begitu, India, badan tatu-tatu, masuk Islam pun nangis juga, seronok bahagia. Saya tengok abang mana-mana orang masuk Islam ni bahagia, bahagia. Adik yang tadi masuk Islam, saya jumpa kat Dataran Merdeka. Misalnya rambut dia warna merah, pakai seluar pendek kecil, kecil pada seluar pendek lagi. Jangan bayangkan seksi. Bermula dia mengucap, ramai tanya saya, ustaz, siapa yang nak bimbing dia ustaz? Kami semua dah siap sedia nak bimbing. Kawan-kawan saya bujang-bujang semua nak bimbing dia. Yang dah kahwin pun ramai, ustaz, saya tolong bimbing dia ustaz. Wah, Haji istiqarah, abang, adik, kau istiqarah dulu. Eh, tak payah istiqarah ustaz, Allah dah beri rasa, berdebar rasa ustaz. Berdebar rasa macam lain macam, ustaz, yang ni betul, memang inilah jodoh saya ustaz. Macam Allah bagi rasa tu ustaz. Yelah, aku kalau tanya dia, mungkin dia tak nak kau tengok gaya muka kau ni, dia pun nak istiqarah juga gaya dia. Kalau bawa jambatan mesti Islam kurang sikit cantik dia, saya tanya, boleh tolong bimbing? Tengok dulu ustaz, saya semak istiqarah dulu lah. Abang kakak tahu tak apa jadi dia masuk Islam. Saya tengok orang bila masuk Islam bahagia. Seronok bang jadi orang Islam, seronok. Dapat kenal Allah ni seronok, bahagia. Saya jumpa satu orang, saya pernah apa, bawa budak-budak nombor motor. Kita pernah dengar budak-budak nombor motor, ramai-ramai lima motor. Saya datang pakai jubah, dia orang semua lari. Bagus pakai jubah ni bang, semua orang lari bang. Kat mana-mana cuba try, memang lari semua. Tengok pun takut je, jeling atas ke bawah. Pistol tak bawa, apa pun tak ada. Pisau pun tak ada, penumbuk pun tak besar. Tapi pergi mana setakat ni, semua lari bang setakat ni. Pergi mana pun, semua lari. Semua dah macam begitu, semua dah berdebar dah. Seorang je, bukan ramai-ramai. Kalau 10 orang memang lari betul. Seorang je datang kat motor ni, ramai geng motor, berlumba, beratus motor. Datang sini, sini lari. Dululah lama dah cerita, 5 tahun dah. Datang sini, sini lari, datang sini, sini lari. Ada yang beberapa orang dia tak sempat lari, dia pandang kawan dia, kenapa lari? Saya datang pada belakang, saya pegang dia. Wah, inilah sebab dia orang lari dia kan. Masa tu dia orang budak-budak motor, tak ada kenal-kenal saya. Lepas tu saya pun cakap kat dia, saya adik, minta masa boleh? Boleh bang, jangan panjang-panjang, pendek-pendek je. Ya, 2 minit, oh lama sangat tu bang. Okey, 2 minit ni, Allah sayang awak, awak baik, awak mulia, Allah yang temukan kita, awak ada iman, mulia. Jaga solat, jangan tinggal, nanti Allah jaga awak dunia akhirat.
Kalau awak tinggal solat macam kain buruk, Allah ambil campak kat muka awak. Jangan tinggal solat ni eh. Dan buat mak ayah bahagia senyum, nanti awak bahagia sepanjang hidup awak. Siapa buat mak ayah selalu nangis, nanti hidup awak selalu nangis. Sebab doa mak ayah ni Allah tak tolak. Jadi khidmat mak ayah ni, jangan pernah sabar dengan mak ayah. Dengan mak ayah syukur. Kalau dia marah, jangan sabar, syukur. Mak ayah takkanlah bergaduh dengan mak ayah sendiri. Lepas tu saya cakap, baik dek, terima kasih. Dah habis dah bang, cukup dek, sampai situ je. Saya pun tu pergi belah sana pula. Ada seorang pandang, saya tekun dia pandang, khusyuk dia pandang. Saya kata tengah malam, tak semua dengar bang, memang begitu. Tapi ada 2-3 orang dengar. Tapi setiap kali 2-3 orang ni, mereka memang, kalau dia pandang, kita dia nak hidayah. Malam tahun baru ni, ada 2 orang Cina saya jumpa dekat depan kelab. Betul-betul depan kelab. Dia tengah tunggu nak masuk kelab. Budak Polish, budak Kristian 2 orang. Ada kawan-kawan dia, 2 tu Kristian. Tengok saya, saya ajak dia masuk Islam. Dia tengah berkawan dah, nak masuk Islam. Belum lagi dah nak masuk. Saya ringkaskan budak tadi, tiba dia pandang saya. Adik, awak nak bahagia dalam hidup tak? Siapa tuan-puan nak hidup berubah serta-merta? Angkat tangan. Siapa nak bahagia? Siapa nak hidup dia terus berubah esok? Kalau malam ni tak bahagia, esok pagi terus bahagia. Siapa nak serta-merta terus berubah hidup bang? Tak ada tak bahagia. Kakak semua-semua terus bahagia. Nak terus bahagia tak? Saya beritahu sekarang, wah macam ajaran sesat kayaknya. Siapa nak terus bahagia? Ni kunci dia. Semayang subuh awal waktu, wanita atau berjemaah. Lelaki semayang subuh berjemaah. Dalam hadis, siapa semayang subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Nak jadi orang Allah. Orang siapa nak semayang subuh esok berjemaah, insyaAllah, angkat tangan. Dah lah bang semayang kat rumah, dah tua dah, nak meninggal dah. Yang muda-muda sampai bila lagi dia? Bangun pagi-pagi, pergi masjid. Buat ni 3 hari je, hidup kita mesti berubah. Cuba buat 3 bulan, tengok macam mana kesan hidup. Buat 3 tahun. Buat 3 bulan ni. Siapa semayang subuh 3 bulan berjemaah tapi tak bahagia, lepas ni esok mula, jumpa saya, tampar muka saya kuat kuat. Tapi saya check lah, kalau ada tinggal, saya tampar balik semula. Jadi abang kakak, jaga semayang subuh. Ni bukan saya janji, saya berani janji sebab Nabi dah janji. Nabi cakap mesti betul, hadis Nabi. Jadi tuan-puan, semayang subuh berjemaah. Siapa semayang subuh jadi orang Allah. Esok penuhkan surau masjid semayang subuh. Kakak-kakak, sebelum azan duduk atas sejadah. Adik tadi pandang saya, ustaz saya tak boleh semayang subuh. Kenapa? Saya Cina, buta. Adik, saya pun sama macam awak. Saya sayang kat awak. Adik, Allah yang temukan kita. Saya tak percaya kebetulan, saya percaya Allah yang temukan kita. Dia tengah tengok kita sekarang. Dia sangat sayang kat awak. Adik, Lain Muhammad sayang kat awak. Dia sayang saya Cina ustaz. Nabi sayang dia, awak Cina ke, India ke, awak Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, awak Yahudi ke. Nabi nak semua manusia bahagia. Nabi nak semua manusia masuk syurga. Nabi tak nak setorang pun manusia masuk neraka. Itu cita-cita Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang benar-benar merasai setiap apa yang kamu rasai, yang tamakkan kebaikan. Nabi tak nak setorang kepada kita ni masuk neraka. Nabi nak kita semua masuk syurga. Walaupun Yahudi tu pun Nabi dakwah dia masuk syurga. Sebab tu Nabi ambil dakwah orang Yahudi. Berapa masa tu Nabi dakwah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi nak semua manusia bahagia tak terkecuali. Nabi nak semua manusia masuk syurga. Walau apa bangsa dia, walau siapa pun dia agama dia, Nabi nak dia bahagia masuk syurga. Adik, saya pun cakap kat dia, dia pun nak masuk Islam. Dia kata, ustaz saya nak masuk Islam, kawan-kawan dia datang. Gila tu masuk Islam, nanti kena sunat, kawan-kawan dia kata. Ustaz kena sunat ke? Tu semua boleh belajar kemudian, dia ikut kau lah nak sunat tetap. Nombor satu dia percaya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pun Nabi. Saya pun ajak dia mengucap. Esok boleh tak mengucap ustaz? Kenapa malam tak boleh nak race motor? Dia kata mengucap malam ni. Saya pun ajak dia mengucap. Boleh mengucap ustaz? Nanti dah mengucap boleh race motor? Boleh dia mengucap, petulis dah laju, bagi mati syahid tu. Dia pun mengucap. Lepas dia mengucap, alhamdulillah dia tak mati syahid. Dah 5 tahun dah dia masuk Islam. Alhamdulillah dia kata, ustaz, daripada hari pertama saya masuk Islam sampai sekarang, saya belum tinggal semayang silat. Abang kakak, saya tengok orang bila masuk Islam ni bahagia. Bila dia mula jaga solat dia, dia jaga perintah Allah, hidup dia mula berubah. Walau siapa pun dia bang, hidup dia berubah. Saya jumpa satu orang itu kat airport, dekat Miri, dekat Starbucks.
Kat situ ada sabak, saya penat bang, saya nak nyorok sikit tidur. Kat tepi sabak tu ada tempat menyandar sikit, saya pun tidur kat situ. Saya buat sandar sekejap nak tidur, nak nyorok takut lawan ambil gambar kan. Sekarang bang tidur pun ada orang buat story bang, dia muda dia buat story. Kadang dia keluarin tandas dengan betulkan zip, dia buat story bang. Ustaz baru keluar tandas, soalan yang macam juga bang eh. Jadi seram pula nak betulkan zip pun tak boleh lah. Dulu kadang sambil lalu dia bang, saya tengah jalan ni salin baju bang. Saya kalau pergi pasar raya beli baju, saya tak masuk bilik bersalin tu, kat luar tu saya salin. Sarung ni baju-baju orang pun jarang masuk-masuk cepat, mana biasa begitu. Jadi hidup memang macam tu. Tiba-tiba abang akak tahu tak apa jadi, ada seorang saya nampak yang meniaga tu, saya pun doa, ya Allah berilah hidayah kat dia. Kesian dia, ada yang bukan Islam, berilah dapat Islam, berhidayah pada anak-anak muda tu. Saya pun duduk, tiba-tiba ada seorang datang kat saya. Dalam ramai-ramai tu ada seorang rambut dia warna merah juga. Saya memang suka tengok kalau perempuan rambut merah tu, rasa macam tertengok lebih sikit begitu. Berusaha kan? Saya tak tengok sangat lah, ustaz kan tengok sikit je begitu. Saya pun doa, ya Allah berilah hidayah kat dia, saya gurau je. Tiba-tiba dia datang kat saya, ni Abid Liu kan? Saya pun tanya nama awak apa, Ilin, awak agama apa, Kristian, mak ayah awak pun sama. Saya pun berbual dengan dia, saya pun dakwah dia, cerita pasal saya sayang awak walaupun saya tak pernah jumpa awak. Dia terkejut tiba-tiba saya sayang kat dia. Isi saya tak marah dah kalau saya cakap sayang kat orang, sebab dah hari-hari dah. Kakak cantik, saya sayang kat kakak. Isi saya kat sebelah, dia tak kecil hati, alhamdulillah. Jadi kakak, saya sayang adik, saya sayang kat awak walaupun saya tak pernah jumpa awak. Dia dah terkejut. Saya sayang juga semua orang Kristian dalam dunia. Saya sayang Jesus, saya sayang Mary, saya sayang kat awak semua. Awak semua berjuang mempercayai apa yang awak percaya. Saya hormat pada awak semua. Nabi SAW pun kalau abang kat baca surah Rum kan, bila orang Rum berperang dengan satu bangsa yang lain, apa jadi? Nabi SAW gembira atas menangnya orang Rum, sebab ada persamaan dengan mereka juga agama yang asalnya mentauhidkan siapa? Mentauhidkan Allah SWT, agama wahyu. Asalnya begitu. Jadi apa jadi? Nabi gembira bila orang Kristian mengalahkan satu kaum yang lain. Surah Rum, tuan-tuan belajar demi tafsir itu. Kemudian abang kakak tahu tak apa jadi? Saya pun cakap kat dia, saya sayang kat awak berbual-bual. Adik ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad, sangat baik dan selalu nangis tu awak. Nabi sayang kat awak tu adik, Nabi Muhammad ni nangis tu awak, saya cerita pasal Nabi Muhammad. Saya kalau jumpa bukan Islam, saya tak tahu nak dakwah ni macam mana. Perkataan pertama saya pada dia ialah setelah berbual, saya akan cakap, kakak abang saya nak cakap sikit. Ada seorang lelaki yang abang tak pernah jumpa, tapi sangat sayang kat abang. Nama beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sangat baik, dia nak abang bahagia, dia nak abang masuk syurga. Abang kakak adik-adik kalau pergi mana-mana, jangan malu cerita pasal Nabi Muhammad. Orang lain cerita siapa pun biar dia cerita. Jangan hina apa yang mereka cerita, siapa mereka percaya, jangan hina mereka. Biarlah dia nak cerita siapa pun. Dia suka siapa, biar dia suka. Tapi beritahu kat orang tu, sikit pun tak apa. Ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad. Nabi ni sangat baik dan sangat sayang kat orang. Nabi ni waktu malam tak tidur menangis untuk kita semua. Nabi ni waktu siang tak sempat berehat, berdakwah sana sini. Keluarga Nabi ni susah, sakit, dia tak kisah, dia sedih. Tapi dia lebih sayang dengan kita dan terpaksa korbankan keluarga beliau sendiri demi Islam sampai pada kita. Adik, Nabi Muhammad selalu rindu ke awak dan sayang ke awak. Dia pun cakap, Nabi Muhammad sayang saya bukan Islam, dia sayang ke awak. Dan saya pernah dengar. Nabi Muhammad pesan pada kami adik, pada saya beritahu dekat awak. Sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad tu Nabi, apa jadi Kak Ilin tadi? Dia nangis. Dia kata, ustaz saya percaya apa ustaz cakap. Adik nak masuk Islam, percaya. Saya dah percaya awak dah Islam dah. Tapi saya tak sedia nak pakai tudung, tak nak pergi. Saya tak sanggup mak ayah pergi ini, saya tak pergi ayat ni semayang, saya tak pergi, saya takut. Saya tak nak daftar lagi. Tak apa dek, awak memang dah Islam. Sebab awak percaya Nabi Muhammad, Allah yang hantar Jesus, Allah yang hantar Nabi Muhammad. Awak percaya tu, awak dah Islam dah pun. Allah tahu awak Islam. Saya dah Islam ustaz dah. Awak nak tak ambil ucap langkah pertama, ucap syahadah ni? Nak, dia pun ucap. Bila dia ucap, dia nangis kat meja Starbucks tu. Lepas dia nangis, kawan-kawan dia pujuk dia. Saya balik, saya update gambar dia dekat Instagram. Tapi pada belakang, nampak rambut dia merah. Saya crop, tak nampak, nampak rambut je. Nampak rambut je, tapi tak nampak muka dia. Tak tulis kat mana. Tiba dia mesej saya 2 hari lepas tu, ustaz keluarga saya dah marah kan? Dia memang mana keluarga tak marah. Kena halau pada, bukan kena halau lah, dan keluar rumah tumpang rumah kawan dia. Lepas beberapa hari saya minta maaf kat dia, dia cakap tak apa ustaz, Allah mesti tolong saya. Baru 2 hari masuk Islam, dia kata apa abang kakak? Allah mesti tolong saya.
Dua hari bawa Islam kakak abang, dia kata Allah mesti tolong saya. Baru dua hari masuk Islam, dia kata Allah mesti tolong saya. Abang kakak berapa hari dah kita Islam? Berapa kali kita cakap Allah mesti tolong kita? Adik-adik belajar, matilah. Macam mana exam tadi? Mampus, mati. Memang teruk, meninggal, habislah, mati. Ha, datang dengan ceramah tak ada parking tadi. Ya Allah, mampus, mati. Habislah, baliklah ya. Awak jangan nak pergi dah jauh, susah pula. Sampai parking tak jumpa dah, baliklah ya. Sibuk dengan ceramah Ustaz Cina tu kadang tebut. Itu di ceramah pun Cina tu kadang lain cakap kan. Saya dah tahu kan, biasa dengan saya tak kecil hati kan. Memang saya pun sedar dia memang begitu pun. Jadi biasa kakak abang kan begitu. Ni kakak-kakak ajar anak dari kecil ajar. Ya Allah, nak takkan ni pun tak pandai. Apalah ya Allah, mudah betul kan tuan. Apa nak jadi? Takkan dah anak pun tak pandai. Berapa dah umur? Ya Allah, matilah mak macam ni. Mak dia dah mati dah. Mak dah mati bang. Tengok tu cakap sikit dah menangis. Lemah kau ni, gitulah orang. Tak boleh tegur sikit, menangis. Apa benda belajar bodoh, betul-betul nangis pula, lembek pula. Apa ni, kau ni besar esok jadi apa? Nak mak nampak kau ni teguk masa depan. Tak jadi apa dah kau ni. Mak mati habis kau tergangkang lah kau rumah semua sekali. Mak mengamuk, bapak pula datang. Miss ni nak, ya Allah, awak ni pengajar anak teruk sangat. Miss ni nak bapak ajar. Miss ni, sian naik. Miss ni nak bapak ajar. Anak pun tak apa yakin ke betul. Miss ni nak bapak ajar. Bapak tengok je, ya Allah nak, berhenti je lah sekolah nak. Bapak nampak memang tak ada masa depan lah. Ya Allah nak. Bapak dia dah tahu masa depan lah mak. Bapak mak dia dah tahu masa depan. Seorang kata mati tak tahu apa jadi, seorang kata nak, memang bapak nampak kau tak ada masa depan. Memang tu tak ada dah. Abang angkat cakap macam ni salah, berdosa. Sebab kita tak tahu masa depan, kita tak tahu masa depan. Nabi Muhammad SAW, setiap perkataan Nabi Allah kabulkan. Tapi Nabi pun tak tahu apa jadi masa depan. Apa yang Allah beritahu kat Nabi, Nabi beritahu kat kita. Apa Nabi cakap mesti jadi, dia daripada Allah. Tapi Nabi tak tahu apa kan jadi masa depan. Nabi tegur, ada orang sebut Nabi ni yang tahu masa depan. Nabi terus tegur dia. Dia tengah bersyair, dia sebut Nabi ni tahu masa depan. Nabi terus tegur dia. Walaupun apa Nabi cakap tu memang jadi. Setiap apa Nabi mimpi, Nabi cakap, apa sekali Nabi tersebut, semua tu wahyu daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jadi kat dia? Sekarang dia dah, alhamdulillah, dia dah mula jaga solat. Dia dah puasa Ramadan. Dia mula tengok buku. Baru dia hantar gambar, dia dah kahwin dah. Gambar pakai cantik, pakai macam ustazah kahwin. Saya tengok, saya nangis. Dalam kereta, tapi saya esak, saya nangis. Bukan saya sedih dia kahwin, tak. Saya bahagia sebab saya tengok, alhamdulillah, selesai seorang. Dia dah kahwin, jadi senang lah. Jadi saya kurang, saya rasa bersalah kerana sibuk-sibuk. Abang tahu tak apa dia? Orang bila dapat Islam ni bahagia. Siapa saja dapat Islam ni bahagia. Siapa saja dapat Islam ni bahagia. Jadi sepatutnya paling bahagia dalam dunia ni siapa? Sepatutnya orang Islam. Tapi tak tahu semenjak bila orang Islam kurang rasa bahagia, kurang kasih sayang, kurang bahagia. Keluarga-keluarga orang Islam kurang bahagia, anak-anak orang Islam kurang bahagia. Sebab apa orang kakak? Kita tak sedar apa yang kita miliki. Kita mula pandang rendah pada diri kita sendiri, pandang rendah ke anak sendiri, pandang rendah pada orang Islam sendiri. Kita mula pandang rendah sesama kita sendiri. Kita dah hilang keyakinan pada orang Islam sendiri. Untuk tu kita kena kembali dan sedar bahawa kita telah dipilih oleh Allah Islam, dan Allah tak pernah salah pilih kita. Jangan pernah rasa rendah diri. Jangan pernah putus asa. Maksud rendah diri itu, jangan menghina diri sendiri. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah rasa kurang. Jangan rasa kita kurang berbanding orang lain, negara-negara luar, kat mana-mana manusia dalam dunia. Kita telah dimuliakan Allah dengan Islam. Allah yang pilih kita Islam. Siapa yang pilih kita Islam? Allah yang pilih kita Islam. Ni Malaysia ni siapa punya Malaysia ni? Wah, lambat jawab. Malaysia ni siapa punya? Daripada lidah, hati, fikiran, jiwa. Malaysia ni siapa punya? Amerika siapa punya? Amerika. Amerika siapa punya? China siapa punya? Brazil siapa punya? Singapura siapa punya? Bumi, langit siapa punya? Siang, malam siapa jadikan? Cuba angkat tangan kanan masing-masing. Tangan tu siapa punya? Tangan kiri masing-masing. Tangan kita ni siapa punya? Allah yang punya kak, abang. Cuba pegang wajah masing-masing. Wajah kita siapa punya? Allah yang punya. Sebab dia tak boleh hina muka sendiri. Jangan satu orang adik perempuan bangun tidur tengok muka, kenapa tak cantik? Kenapa ada jerawat? Kenapa hidung macam tu? Kenapa bergedut? Kenapa pipi begitu? Jangan kakak abang. Walaupun ada parking untuk OKU, saya tahu yang datang ni ada OKU. Parking dan kad OKU tu cuma untuk mudahkan tuan puan. Tapi siapa-siapa pandang OKU dengan pandangan OKU, tuan puan berdosa.
Sebab OKU tu manusia letak, tulis, tapi OKU tu di sisi Allah sempurna. Sempurna tu kat sini. Sempurna tu kat mana? Kat hati. Bila kenal Tuhan, kenal Allah, dia sempurna. Walau siapa pun dia bang, dia jadi hebat mulia. Abang tahu tak ada kisah sekarang, kawan-kawan saya, dia bisu pekak, dia dakwah ke Amerika. Abang tahu berapa orang dia dapat islamkan di Amerika? 7 orang di islamkan. Tak sampai sebulan di islamkan 7 orang. Dia cuma jalan kat bandar, penterjemah cuma 2 orang. Dia berapa orang, jadi penterjemah tak ikut dia sentiasa. Dia pergi kat bandar, dia pegang tangan orang mereka, dia cakap-cakap dengan mereka, mereka bagi duit, dia pulang balik duit. Ingat nak minta sedekah, rupanya bukan minta sedekah. Pegang-pegang tangan orang mereka tu kesiankan dia. Orang mereka tu ada sifat ihsan, kesiankan dia. Pergi tanya dia, kenapa? Dia pun pegang tangan orang mereka, bawa pergi masjid. Sampai masjid, ada orang kat masjid tolong terangkan dia. Dia cakap kat saudara, saya sayang kat Tuhan, saya nak Tuhan masuk syurga bahagia. Tuhan kena percaya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad, Nabi. Orang mereka masuk Islam sebab kesian kau orang bisu. Nampak orang bisu ada keyakinan. Kita tak, adik belajar mereka jadi macam orang mereka. Belajar Rusia, wah jadi macam Rusia. Pergi London jadi macam orang London. Pergi Jepun jadi macam orang Jepun. Pergi mana-mana dalam dunia jadi macam orang sana. Tak salah bang, belajar semua ilmu tentang untuk majukan bangsa, masyarakat kita. Fardu kifayah, tuntutan, perintah Allah SWT lah mesti perjuangan, mesti maju dalam segala hal. Tapi jangan pernah rasa hina, kurang berbanding orang lain. Kita kurang sesuatu, mula rendah diri. Contoh, pergi mana-mana, kurang sikit, malu je. Jalan pun dengan rendah diri. Jangan malu bang, pergi mana keyakinan. Pergi mana-mana, buat dakwah. Pergi mana-mana, buat apa? Buat dakwah. Baru kita jadi kuat. Orang Islam nak kuat, buat dakwah. Dia ada keyakinan bang. Duduk dengan siapa pun, ceramah je dia bang. Duduk kat tepi jalan, dakwah. Duduk bawah lukang, dakwah. Duduk atas jambatan, dakwah. Jumpa orang besar, dakwah. Jumpa orang bukan Islam, dakwah. Jumpa orang Islam, dakwah. Jumpa sesiapa, dakwah. Dakwah tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik, kami keluarkan untuk seluruh manusia, ajak kepada kebaikan, tegah daripada kemungkaran dan beriman pada Allah. Abang kakak tuan puan sekalian, saya ada sekali turun bawah jambatan. Saya nampak ramai orang bawah jambatan. Belah sana ada orang isap dadah. Ramai isap dadah. Saya pergi kat dia satu pagi. Dia kata jambatan ni jangan turun. Saya turun juga. Sejarah turun jambatan yang satu tu saya tak turun. Malam satu, ramai isap dadah bang satu pagi. Saya tak rakam lah sebab gelap. Saya pun cakap-cakap kat dia. Saya datang kat dia, dia orang tak berapa layan saya. Abang, saya nak bagi duit raya. Saya nak belanja makan, tapi duit tak ada. Makanan dah habis kat atas saya 300 bungkus. Sekarang cuma dah habis, saya nak belanja abang sarapan. Sarapan nampak lagi, saya bagi abang duit. Boleh? Boleh, boleh ustaz. Abang nak bagi duit, betul ke ni bang? Ha, panggil semua sekali bang. Dia pun panggil semua orang kawan dia. Saya nak bagi duit raya. Dia pun beratur bawah jambatan, saya bagi duit raya. Sebelum saya bagi, saya kata abang, sebelum saya bagi duit, saya nak ceramah dulu boleh? Lepas tu baru saya bagi duit. Boleh bang, ceramah. Saya pun bagi ceramah. Orang isap dadah bang. Ada yang piring-piring kat depan bang. Tengah bakar-bakar kat piring. Saya tengah ceramah, kawan dia kata, eh berhenti sekejap isap dadah dengan ceramah ustaz. Nanti sambung balik semula. Lepas tu abang kakak, tahu tak apa jadi? Saya pun berbual, saya ringkaskan. Dah habis tu dia dengar ceramah saya. Saya pergi kat depan. Abang tu ada budak-budak ramai-ramai tu. Dia kenapa duduk situ? Haa, itu ustaz dakwah. Dia tu memang dah teruk dah tu. Itu memang tak ada harapan lah tu, tengok itu. Saya pergi kat sana. Sampai kat sana budak-budak tengah, budak-budak muda-muda, belasan tahun, ada yang umur 14 tahun. Ada seorang tu 14 tahun pegang baby. Anak awak adik, haa ustaz, berapa bulan anak? 2 bulan. Bersalin kat mana? Kat kedai mamak tu ustaz. Sakit tak bersalin? Kat atas kedai mamak saya berdiri. Sakit tak bersalin? Macam nak mampus ustaz. Dia kata, saya pun cakap dengan dia, adik saya berbual dengan dia sikit-sikit. Lepas tu saya cakap kepada adik, Allah sayang awak, awak baik, mulia, awak ahli syurga, ustaz sayang kat awak. Walaupun saya tak pernah jumpa awak adik, awak macam anak saya kat rumah. Ustaz sayang kat awak adik, kesian kat awak. Bersalin bawah jambatan. Sejuk adik, kesian anak awak. Allah sayang awak adik, tak adalah ustaz saya jahat, ustaz Tuhan benci saya. Taklah Allah sayang awak adik. Awak ada iman, awak percaya Allah Tuhan kan? Percaya ustaz, ha, awak ahli syurga adik. Awak ahli syurga, awak ada iman. Tak adalah ustaz saya jahat, saya berzina, banyak orang saya berzina, tukar-tukar lelaki. Saya ni buat kerja haram, anak ni pun anak haram kan ustaz. Tuhan tak maafkan saya kan, saya jahat. Tak adik, Allah sayang kau. Awak masuk syurga, awak ada iman.
Ustaz jangan tipu saya, dia nangis. Saya masuk neraka Ustaz, saya jahat begitu. Tak adik, Allah sayang awak. Saya masuk neraka Ustaz, dia sebut dia masuk neraka. Saya pun sebut kepada adik, yang masuk neraka tu saya. Serumah saya dengan awak ni tak sampai setengah jam. Saya boleh naik motor laju sampai ke awak setengah jam. Tapi adik, saya makan sedap, tidur pun lena. Saya ceramah sana sini, tuan-tuan bukan main sebut yang baik-baik pasal saya sebahagiannya. Tapi saya cakap adik, orang panggil saya penceramah sana sini. Awak duduk bawah jambatan, saya berdosa ke awak. Saya bersalah ke awak. Adik, yang masuk neraka tu saya. Dia pun kesian. Saya cakap adik, abang minta maaf. Dia panggil saya abang. Saya masuk neraka, awak tak masuk neraka adik saya. Kalau masuk, saya duduk. Sebab duduk kat bawah ni, saya berdosa ke awak. Taklah Ustaz, Ustaz baik, Allah sayang Ustaz. Dia pula cakap sama saya dah. Ustaz pakai jubah, janggut, Ustaz baik. Tak adik, Ustaz masuk neraka, Ustaz salah, Ustaz minta maaf. Dik, maafkan saya ya. Maafkan saya. Saya kalau jumpa mana-mana orang, terutamanya keluarga saya atau orang bukan Islam yang rapat dengan saya, kalau saya tak mampu dakwah dia atau budak-budak buah jambatan, kalau saya tak dapat nak tolong dia, saya cuma akan cakap, adik maafkan dia. Maafkan saya sebab saya tak dapat nak bantu awak. Maafkan saya sebab saya tak dapat nak terang pada awak dengan baik. Maafkan saya sebab saya datang jumpa awak lambat bawah jambatan. Saya berdosa, saya bersalah pada awak. Saya minta maaf kau. Adik saya masuk neraka, saya cakap kan. Tak nak Ustaz. Saya berbual dengan dia. Saya belanja dia makan. Lepas tu saya, masa makan dia kata, Ustaz ajar saya semayang, dia kata. Saya bagi dia duit, dia tak nak. Ajak pergi rumah ni, perlindungan, dia tak nak. Ustaz ajar saya semayang. Saya paling sedih kalau tepi jalan nama orang tak tahu tak apa dia. Saya hari-hari jumpa orang tak tahu semayang. Saya tak tahu apa nak buat. Pergi depan kelab, ramai tak tahu semayang. Bawah jambatan saya naik train dakwah daripada KL Central sampai Seremban. KL Central sampai Sentul. Saya ada buat hadiah-hadiah sikit bagi-bagi dia. Terus saya ceramah di dalam train tu. Abang tahu tak apa dia, hampir semua yang saya jumpa bawah jambatan, tepi jalan, depan kelab, dekat sekolah-sekolah, 50 orang saya jumpa. Nak cari 5 orang yang sembahyang 5 waktu pun susah. Saya jadi sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Baru cuti sekolah, saya jumpa 1,500 anak-anak orang. Lebih kurang, saya boleh kata 300 orang budak-budak perempuan yang saya jumpa. Semua cerita dengan saya. Saya tak suruh cerita pun bang. Saya cakap, mah, saya tanya apa fikir saya cakap ke saya salah. Betulkan saya. Ustaz saya berzina. Dia boleh cakap. Kerana saya stopkan dia orang cakap. Dia pun cakap kat saya. Dia sedih. Dia boleh sedih, dia tak tahu nak cakap kat siapa. Dia dah percaya kat kita, dia pun cakap. Saya berzina, 14 tahun. Banyak anak-anak remaja dah biasa sekarang ambil pisau, torik tangan. Saya bila dengar-dengar macam tu bang, anak-anak Islam dah mula tak bahagia dalam hidup. Ada sebahagian penyakit, ada sebahagian tu dia belum sampai tahap teruk, tapi dia dah jadi biasa bang. Tunjuk tangan ada kesan torik-torik, bukan sikit bang, ramai. Saya pergi universiti, siapa rasa nak bunuh diri pada dalam hidup? Ramai angkat tangan bang, bukan saya mendorong dia angkat tangan. Memang keadaan tu begitu. Saya jadi macam sedih, tak tahu apa nak buat. Apa nak jawab esok kan Nabi? Siapa lagi nak buat dakwah ni? Nabi dah wafat, dakwah di atas bahu kita. Kalau kita nak buat dakwah ni, siapa lagi nak buat dakwah? Lepas tu, saya pun cakap kat budak tadi, dia suruh ajar semayang. Takbir, fatihah, tahiyat, selawat, salam. 5 tu kan bacaan yang wajib. Takbir boleh, Allahu Akbar. Haa, dah boleh, dah lulus 1, lagi 5, lagi 4. Saya bagi dia 4 je. Takbir, fatihah baca, salam dia baca. Saya kata, bagus dia, dah okey dah tu. Saya tak betulkan apa-apa. Tahiyat, tu dia tak boleh baca tahiyat. Salam kanan, 4, 3 dah boleh, 1 je tak boleh. Tahiyat dengan selawat tu tak boleh. Lepas tu, saya makan dengan bang. Bila saya makan budak-budak jahat ni bang, satu saya cakap sayang. Kedua, saya suap dia makan. Budak-budak degil kalau saya jumpa, saya suap. Bila suap bang, budak-budak mana-mana dia orang jadi macam sedih, kena suap. Korang depan kelab bang, 8 orang bertatu waktu lain bang ni, umur 28, 25, dah makan dengan saya kat kedai, pukul 3 pagi, mau mabuk bang. Saya suka dah orang depan kelab mabuk 3 pagi. Tahu sebab apa bang? Sebab dia orang lebih jujur, dah mabuk, dah macam-macam dia cakap. Kalau tengah mabuk tu bang, ceramah, dia orang nangis lah. 3 pagi, mabuk, ceramah, nangis dia orang. 3 pagi tu dia orang tengah pening-pening. Bukan ada yang terpening teruk tu, tak boleh buat apalah. Yang sederhana tu, kalau kita ceramah dia boleh dengar. Macam dia dengar lagi, 3 pagi tu boleh dengar ceramah. 3 pagi tu boleh dengar ceramah. Maksudnya dalam kelab tadi tu tak bahagia. Saya yakin dalam kelab tu tak bahagia. Bina Allah tu tak bahagia. Pukul 3 saya bila makan doang, Allah sayang dia sedang kami jahat, main judi, minum Allah. Saya suap budak-budak ni. Yang laki-laki satu saya suap. Bila saya suap bang, garam mana pun, ustaz yang macam-macam ustaz, saya suap juga. Bila suap tiba-tiba manja kepala dia orang.
saya pula seram lah manja pula. Saya suap dia. Abang akak cuba suap. Abang nanti balik suap isteri, eh? Suap suami, suap anak-anak. Saya suap dia. Jadi saya suap. Lepas tu saya bawa dia pergi semayang. Saya berbilik laki perempuan. Banyak kali saya buat macam tu. Bila saya semayang, Allahu Akbar. Masa saya semayang, saya ingat dia main-main sekejap lagi. Baru semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Setiap kali, Ar-Rahmanirrahim. 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 Saya dengar bunyi budak-budak ni nangis. Habis, saya terus terang, mak. Saya semayang ni jarang nangis, mak. Jarang nangis. Hari-hari musafir, mak. Hari-hari je, mak. Tapi saya nak cakap kat abang, tahu tak apa dia? Saya kalau semayang budak-budak jahat ni, saya nangis. Saya nangis dari tengah budak-budak jahat. Kesian kat dia. Habis semayang, Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Abang, nanti kan esok abang boleh datang jadi imam kita orang subuh. Abang nanti maghrib isyak boleh ajar kita orang. Abang, kita orang kan tak pernah semayang-semayang macam ni, bang. Abang tahu tak, tak pernah ada orang layan kita orang baik-baik macam ni. Abang, kau mana, mak? Tahu mana, bang? Kau tinggal dengan siapa tu? Saya hidup dengan kawan-kawan daripada dulu ni, bang. Kau mana? Ayah lama tak ada, bang. Gemar. Mak susah. Di balik saya 8 orang. Mak pun jangan ada kat rumah. Rumah kau yang mana? Ada sewa bilik kat atas tu. Saya pergi rumah. Ada sebahagian budak-budak ni semua saya pergi. Saya pergi rumah. Rumah kecil je. Tandas kat luar. Mak pun tak balik rumah. Susah kerja. Anak-anak pula begitu. Saya berjumpa anak-anak ni, saya sedih. Saya peluk tu. Saya sayang tu. Abang tahu tak, budak-budak ni kalau peluk, mereka semua nangis, eh? Saya sampai pergi sekolah budak jahat, bang. Saya macam dah lari lah. Tengok budak-budak degil, saya tahu dia mesti rindu kasih sayang Allah. Dan tak ada siapa nak tunjuk kasih sayang Allah tu pada dia. Saya tengok budak-budak tu. Yang mana? Dia ambil peluk, dia nangis. Budak jahat mana, bang? Ada waktu seorang main tu, kereta lima. Degil, ustaz tu paling jahat. Panggil dia tolak sekali pertama. Bual-bual dengan dia rapat-rapat sikit. Saya nak balik, dia masuk kereta saya. Ustaz, saya benci bapak saya. Dia selalu pijak saya masa saya kecil. Dia peluk saya. Ustaz, saya benci bapak saya. Tak, engkau rindu bapak. Engkau benci dia sebab engkau rindu dia. Ustaz, saya benci dia sebab saya rindu dia. Abang, kakak, untuk tu beri pelukan. Saya ketawa. Ayah saya garang, umur 80 tahun. Tak tahu cakap-cakap dengan anak. Dia ayah yang baik, bertanggungjawab pada mak dan pada keluarga, cik rezeki. Tapi dia garang. Dia tak pernah cakap dengan anak. Adik-adik saya 12. Dia pegang kayu je, bang. Pegang kayu buku 7 tahun, mak. Bukan anak masuk, jiran-jiran saya masuk kalau pegang kayu. Garang. Tapi dengan anak-anak, dengan mak saya, dia penyayang. Dia tahu pula sunnah-sunnah Nabi tu, dia tahu, bang. Makan suap-suap, abang. Nanti abang suap isteri. Abang ada suap isteri kat rumah. Makan suap-suap, ha? Sunnah Nabi suap-suap. Itu kawan saya suap saya. Makan nasi belauk dalam dulang. Macam tu pula dia gaul, kan? Nasi belauk masuk. Dengan jari-jari masuk. Jari berbulu pula, kan? Kembang-kembang tekak di kembang ni. Dia memang kasih sayang, mak. Makan dalam dulang, kasih sayang. Imam Nawawi kata makan berjemaah tu sunnah. Satu lagi, kalau boleh makan satu bekas tu sunnah. Dia jadi kasih sayang. Nanti balik beli dulang kecil tu. Sekali-sekali makan. Satu kali sehari makan dalam dulang. Tapi jangan tak banyak, tak sikit-sikit. Dua sendok tu untuk 4 orang gitu. Nanti tambah sikit, tambah. Jangan letak 6 sendok untuk 4 orang. Tambah sikit-sikit-sikit. Saya balik nanti nak beli dulang kat tangan. Saya tak jual dulang. Siapa nak beli dulang balik nanti angkat tangan? Siapa nak balik makan dalam dulang balik nanti angkat tangan? Ha, siapa nak, Masya Allah, angkat tangan? Siapa tak angkat tangan, berdosa. Bang, kakak, saya pun satu hari, bapak saya garam. Lepas mak meninggal, saya balik pada kubur, saya pergi bilik ayah saya. Ayah, mak dah tak ada. Dulu mak selalu cium Abby. Abby hilang. Mak peluk Abby. Abby terpis. Ayah, mak cakap I love you ke Abby. Abby tak pernah balas. Ayah, Abby rindu kat mak. Mak selalu pesan ke Abby. Dia selalu cakap ayah baik. Ayah sayang kat kita orang. Ayah selalu tanya khabar kita orang. Ayah, mak kata ayah tak tidur tengok surat Abby. Saya banyak hantar surat ke luar negara. Masa tu kat Pakistan, penuh hantar surat kat mak saya. Mak selalu, ayah hari-hari buka surat Abby. Mak cakap, ayah marah bukan sebab ayah marah. Ayah marah sebab ayah kesian. Ayah, mak selalu suruh Abby peluk ayah. Ayah, mak dah tak ada. Boleh tak Abby nak peluk ayah? Adik-adik saya 12, orang pun tak berani cakap dengan ayah saya. Saya peluk ayah saya 5 tahun lepas. Saya cium dahi dia.
Saya cium pipi kanan dia. Saya cium pipi kiri ayah saya. Saya cium bahu kanan dia. Umur dia 75 tahun. Saya cium bahu kiri dia. Saya peluk dia lama-lama. Dia nangis tak berhenti. Sampai sekarang balik kampung, tahu tak apa paling nikmatlah hidup saya? Saya dapat peluk ayah saya. Yang saya tak dapat buat masa dengan mak saya. Saya berdakwah, bang, mengata-kata, bang, maaf saya suruh itu. Biasa, saya pada kecil, kalau majlis ilmu, bang, pada kecil, saya jauh-jauh pun saya pergi, bang. Mana-mana majlis ilmu, ulama datang, saya mesti pergi, bang. Hampir ponteng semua sekolah kalau ada ceramah mana, bang. Jauh-jauh pun saya pergi. Saya tak kira perlu pada kecil-kecil. Salah buat macam tu. Tapi tahu tak apa dia? Saya belajar kasih sayang ni lepas mak saya meninggal. Saya makin sayang. Saya nak, rupanya ada hadis Nabi banyak beritahu tentang kasih sayang. Saya macam tak pernah dengar rasa. Kalau mak meninggal baru sedar. Oh banyak rupanya. Saya balik, saya cium ayah saya, saya peluk dia. Balik kampung saya mesti peluk dia, menangis. Siapa ada ayah lagi angkat tangan? Siapa ada ayah? Siapa dah lama tak peluk ayah dia? Balik nanti peluk ayah, cium dia, dahi dia. Ayah ni nampak garang. Dia sebenarnya tak garang. Datuk dulu lagi garang. Dia dah kurang separuh dah tu garang. Ayah ni kalau anak dia sakit, dia berhenti tepi jalan naik motor, nangis seorang-seorang. Ni ayah-ayah ni nampak kan garang. Ni rindu kan anak. Anak-anak balik rumah peluk. Ayah tunggu je bila anak dia nak cakap. Ayah ni kalau siang malam kerja, kasut pun buruk. Cuma tengok ayah-ayah ni, baju pun buruk, koyak baju. Semua susah. Tapi tahu tak apa dia, dia nak anak-anak dia, isteri dia senang. Dia kadang kerja siang malam. Banyak ayah-ayah macam tu, kerja siang malam susah. Lepas tu siapa ada ayah, peluk ayah. Memang ayah kita patut ajar kita. Tapi kita sekolah tinggi-tinggi dengan ceramah sampai tengah malam ni dengan ceramah. Buat apa dengan ceramah panjang-panjang tapi balik nanti nak peluk ayah pun takut. Balik peluk ayah, cium dahi dia, cium pipi, cakap terima kasih. Cakap terima kasih kat ayah kita. Cakap terima kasih pada ayah kita. Peluk dia, cakap terima kasih. Walaupun ayah kita bukan Islam, peluk dia. Ayah tu penat. Kesian. Dia buang nelayan. Anak-anak tak balik rumah sebab bini dia dah meninggal. Isteri meninggal. Anak-anak tak apa suka bapak dia. Bapak dia memang galang sangat. Anak dia benci bapak dia kat Melaka. Kat Melaka. Saya berbual dengan atas bot. Dia bawa bot dan laju. Dia bagi air masuk kat mulut saya bulan Ramadan. Dia tak mau pergi masjid. Ustaz, kenapa ikut saya ni? Ustaz nak ceramah saya. Tak payah ceramah lah ustaz. Dia pun tengok Haji ni garang 4 jam. Saya dengar anak-anak Haji dah tak balik rumah. Haji tak rindu dia orang. Haji garang. Dia buat muka tak ada tanya lah. Nak ceramah-ceramah dia tak ada tanya. Dia bawa je bot. Makin laju dia bawa. Dia sahaja langgar air. Saya tahu dia sahaja. Masin lah bulan Ramadan pula. Tapi tak batal lah. Banyak tu air masin masuk. Penuh lah mulut. Tak sempat ludah dah. Memang biar lah. Ludah. Penat mudah lah. Minum je dah sikit kan. Kering badan. Lepas tu pakcik dia cakap dengan saya, pakcik, pakcik dengan garang tak pernah nangis ke pakcik? Pakcik tak rindu kat anak-anak. Katalah tentang pakcik kita sama-sama hari tak akhir kita tebut ni. Manalah tahu pakcik Allah takdirkan begitu. Pakcik tak rindu anak-anak, dia pun nangis. Tiba-tiba dia nangis bang, kuat pula dia nangis. Ustaz, takkan saya tak rindu anak. Ustaz tahu tak, saya kalau kadang-kadang tangkap ikan dapat seekor je ustaz. Bot ni kecil. Banyak bobot besar datang, saya seekor ikan dapat. Saya doa ya Allah, bagilah ikan kedua, ketiga, keempat saya nak sekolah ke anak saya. Saya tak balik rumah lagi tak cukup duit nak sekolah ke anak. Saya duduk kat sini. Saya balik rumah marah-marah sebab duit tak cukup ustaz. Saya pun tak tahu nak buat apa. Ni je saya pandai ustaz. Orang kata kena meniaga-meniaga lah buat benda lain. Saya nak buat apa ustaz, ni je saya pandai. Saya ingat pakcik tu. Dia nangis. Dia peluk saya tabut tu. Lama dia peluk saya bang. Saya peluk dia macam saya peluk ayah saya. Dah berumur lah. Dia peluk saya. Lama dia peluk saya bang. Lama-lama tak ada orang rakam. Orang tak nampak macam lain macam juga berdua. Tabut peluk. Peluk lama-lama nangis peluk saya. Penuh hingus-hingus baju saya semua sekali. Habis jubah saya tu. Tahu tak apa dia bang angkat. Peluk ayah-ayah. Nampak barang. Saya nak beritahu. Saya nampak semua manusia dah ada kasih sayang. Sebab apa tahu kita dapat Islam? Tahu tak kasih sayang siapa yang bawa kita semua pada Islam? Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kasih sayang Nabi, kita semua dapat Islam. Sebab tu beri kasih sayang. Beri kasih sayang. Beri kasih sayang tu. Kasih sayang Nabi kita dapat Islam. Sebarkan kasih sayang. Saya kecil-kecil tu orang angkat. Saya, bapak saya buat pesta. Saya tentu saya ada sebahagian pernah dengar, ada sebahagian belum. Jadi saya nak beritahu dulu bapak saya dia apa cik saya cerita. Satu hari saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar masa tu saya nangis tak berhenti. Cik
cikgu kat sini lah, kat segudang ni kan, Cikgu Muhammad Nur bin Ja'far nama dia. Dia cikgu saya masih dah jenam. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar tiba-tiba saya nangis. Orang pergi masjid, saya balik masjid saya. Saya setiap kali ada orang masjid saya, tak ramai sangat juga orang masa tu. Saya kalau orang balik berdakwah bang, tahu tak apa dia, budak-budak muda tak ramai. Saya bila orang balik berdakwah tu, masjid bawah bukit, saya naik atas bukit bang. Lampai pada atas bukit bang, nangis. Ada pendakwah datang, saya lampai pada atas bukit nangis. Tahu tak sebab apa? Sebab dia orang belanja saya makan dalam dulang, dia orang suap saya. Dia orang ajar saya pakai serban. Dia orang ajar saya sunnah Nabi. Saya ingat bang, saya tu hutang budi kat dia orang. Tak tahulah mana-mana punya pendakwah datang masa tu. Bila dia orang balik, saya lampai pada atas bukit. Kenapa saya tak lampai depan-depan? Kali pertama saya cuba lampai depan-depan masa tak ada orang. Tahu tak sebab apa dia jadi? Bila dia orang balik, saya nangis. Saya tak bagi dia orang balik. Jadi saya nak ke bukit, saya fikir esok dah tak ada orang nak ajar saya sembahyang. Dah tak ada orang nak ajar saya Quran. Dah tak ada orang nak ajar saya Islam. Dah tak ada orang nak ajar saya. Bila dia orang balik, saya lambai ke atas. Sebab tu saya suka pendakwah datang masa tu. Dan satu hari, saya semangat berdakwah. Saya semangat berdakwah. Tingkatan satu, tingkatan dua, tiga. Ramai bang, orang-orang saya tu masuk Islam lagi. Saya asuk-suruk masuk Islam. Habis semua bukan Islam, saya dakwah dia. Ada cikgu Cina seorang, saya ajak dia masuk Islam. Dia tengah mengajar sains, saya peluk dia. Cikgu, saya tak nak cikgu masuk neraka. Mengucap cikgu, lari cikgu tu. Saya dulu gitu bang. Habis yang Islam tak Islam, lari cikgu tu. Mengucap pula dah, lari. Semangat sampai masa tu macam-macam bang. Habis semua, sekolah semua, habis semua. Saya tahu semua boleh jadi baik. Saya tahu je, bila dia mesti boleh jadi baik. Sampai ada masa dulu kan, ada mak ayah report lah. Datang rumah, polis pun datang rumah dulu. Bukan salah, memang buat report. Bawa-bawa rumah macam-macam. Lepas tu abang dekat tu tak apa jadi. Saya kat rumah buat taklim, baca Quran hadis Nabi. Tengah saya buat taklim dengan mak saya, adik dengan adik saya, tiba mak saya masuk. Mak saya seksi juga. Dia duduk sebelah, dia nangis. Dia belajar kena Allah, belajar semayang. Lepas 6 bulan saya buat taklim, tiba-tiba ayah saya datang. Saya kata, Abid, boleh tolong ayah? Boleh tak ajar ayah kena Allah, ajar ayah semayang? Macam mimpi abang kakak. Umur bapak saya 60 tahun. Saya hari-hari berdoa dia dapat hidayah. Tapi saya percaya bapak saya tak boleh dapat hidayah. Saya hari nangis, ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tolonglah saya, ya Allah. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Saya tak tahu nak buat apa, ya Allah. Saya cemburu tengok dia orang ni, budak-budak ni. Anak-anak dia, ayah dia pegang anak dia pergi masjid. Budak-budak hafiz Quran tu pakai serban, hafal Quran. Kecil-kecil dah hafal surah sejadah. Jadi imam dia Jumaat. Ya Allah, saya aku pun tak tahu. Ya Allah, tolonglah berhidayahkan mak ayah saya. Tolonglah, ya Allah. Sampai saya tanya cikgu saya setiap kali, cikgu, macam saya ni boleh jadi baik tak? Keluarga saya begitu, begini, ada macam-macam. Boleh jadi baik tak cikgu? Cikgu kata kalau makan benda haram ni tak boleh jadi baik. Kalau buat begitu begini, mak ayah kita anak tak boleh jadi baik. Betul tu cikgu? Tak tak, cikgu cakap kepada saya. Ebi, dulu sahabat Nabi, bapak mereka ada yang penyembah berhala. Ada mak-mak mereka dulu orang yang sesat. Mereka sendiri ada orang jahat di kalangan sahabat tu. Tapi bila mereka dapat Islam, mereka pegang, mereka berjuang. Mereka tak pandang kiri kanan, mereka berjuang sampai mereka mati. Lepas tu saya cakap kat saya berdoa hari-hari. Macam tak percaya, macam mimpi. Allah yang maha baik, maha pemurah, maha penyayang. Hari tu dikabulkan doa saya. Allah terima doa Nabi, doa sahabat. Dan terutama doa mak ayah tuan-puan. Terutamanya orang Melayu Islam kat Malaysia banyak berdakwah dulu-dulu. Sebab pendakwah dulu-dulu. Allah beri hidayah tangisan mereka, Allah terima. Allah beri hidayah kat bapak saya. Dia pergi sebelah saya, dia pegang kaki saya, dia nangis. Ebi, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat. Ayah tak kenal dia, tak pernah sujud pada dia. Dia maafkan ayah tak? Ayah, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan mak, bukan ibu. Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah sembahyang kenal Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Saya sembahyang dia nangis tak berhenti. Ayah yang bawa ayah dapat kenal Allah ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak maafkan ayah. Dia tengok ayah sekarang, dia maafkan ayah. Dia maafkan ayah, dia tengok ayah sekarang. Tuan-puan tahu tak siapa yang beri tuan-puan semua Islam? Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak abang tahu tak Allah yang pilih abang kakak semua Islam? Syukur kat Allah. Dia yang pilih abang kakak Islam. Dia maha melihat, dia sedang menyaksikan kita. Dia maha mendengar, dia dengar setiap perkataan kita. Dia maha mengetahui, mengetahui semua isi hati kita.
Dia Maha Berkuasa. Dia yang punya semua segala-galanya. Dia yang jadikan. Dia yang punya semua sekali. Dia Maha Berkuasa. Yang sedang terjadi ialah perancangan Allah. Apa yang jadi dalam dunia ni semua Allah tahu, bang. Allah tahu. Allah tahu apa yang jadi dalam dunia. Allah tahu semua sekali. Dia terkenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Allah kenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Kalau dia tak adakan kita dalam dunia, kita tak boleh bercakap, tak boleh berjalan, tak boleh berceramah. Bukan ayah, bukan abang, bukan kakak, bukan orang kaya, bukan haji, bukan ustaz, bukan pendakwah, bukan siapa-siapa. Bukan orang cerdik pandai, bukan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau dia tak adakan kita, kita tak ada. Tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa. Dia yang adakan kita. Jadi kenapa kita dalam dunia? Dan kita kadang-kadang rasa kita seseorang, orang begitu-begitu. Kita tak bukan siapa-siapa. Allah yang jadikan kita. Sebab abang kakak, hidup saya, keluarga saya mula berubah. Sebab tu abang kakak yang sangat saya sayangi, saya sangat bahagia dapat Islam. Saya kalau tak dapat Islam ni, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Sebab tu abang kakak belajar kasih sayang. Bawa Islam lah keluarga kita. Nabi SAW berjuang siang malam. Susah dakwah Nabi ni. Masuk rumah, kena tunduk. Rumah Nabi sempit, gelap. Susah Nabi. Saya tak suruh orang hidup begitu. Saya pun tak susah begitu. Saya pun senang. Tapi Nabi masuk rumah sempit. Nabi orang kaya, tapi duit dia habiskan untuk hidupkan Islam. Nak sujud, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lipat kaki, baru Nabi SAW dapat sujud. Susah rumah Nabi, sempit, susah. Tapi Nabi berjuang, berdakwah ni siang dan malam. Siang dan malam. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nabi buat dakwah, susah. Buat dakwah siang malam, sampaikan Islam, ajak manusia kenal Allah SWT. Ajak manusia kenal Allah SWT. Turun surah yang ketiga, ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila. Suruh Nabi bangun malam. Kumil layla illa qalila. Allah perintah bangun malam. Kumil layla illa qalila. Tuan-tuan, Nabi SAW kalau balik rumah, balik rumah, walaupun balik berdakwah penat, Nabi pegang tangan keluarga. Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan Nabi Allah, Sayyidina Hussein Nabi Allah, Sayyidina Ali Nabi Allah, hadis surat Ahmad. Sampai rumah Nabi pegang tangan keluarga. Tuan-tuan sampai rumah pegang tangan keluarga. Nabi sampai ke rumah, Nabi ambil Sayyidina Hasan, Nabi letak peha kanan, Nabi SAW cium. Nabi ambil Sayyidina Hussein, Nabi letak peha kiri, Nabi SAW cium. Tangan kanan Nabi peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW cium. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW cium. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Rasa sayang satu sama lain. Kita semua sebuah keluarga. Rasa sayang. Nabi dan sahabat berjuang siang malam. Sekarang mereka dah wafat, Islam atas bahu-bahu kita. Atas bahu saya, atas bahu kita semua. Jatuh bangun Islam atas bahu kita. Makmurkan masjid. Bawa keluarga kita dengan suasana Islam, dengan sunnah Nabi. Hidupkan rumah kita dengan bacaan Quran, dengan hadis Nabi, dengan kasih sayang. Peluk anak-anak. Rapat hubungan keluarga. Jadi penyatu dalam keluarga. Dan adik-beradik menjadi penyatu. Jangan pecah belahkan keluarga. Jadi merapatkan hubungan adik-beradik. Dengan mak ayah. Jadi sebagai mak ayah, mengalahkan anak-anak. Nabi balik rumah peluk keluarga. Cuba tuan-tuan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan orang sebelah kiri kanan. Cuba semua sekali pegang. Nah, pegang, siapa tak pegang berdosa. Nah, pegang kiri kanan. Pegang tangan kiri, jangan lepas. Pegang lama sikit. Nah, pegang. Cuba saya saja nak suruh ingat. Nanti balik rumah buat macam ni. Jangan lepas lagi pegang. Sambil tu ulang ingat perkataan Nabi sebut ke Umar. Cuba kata, ya Allah. Nah, sebut nama Allah ni rasa rindu, rasa sayang, rasa kebesaran, rasa tutang budi. Ya Allah. Saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah. Sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Saya sayang mak ayah saya. Saya sayang anak-anak saya. Saya sayang adik-beradik saya. Saya sayang semua orang Islam dalam dunia. Ya Allah, saya sayang juga pada orang bukan Islam. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka semua. Ya Allah, pilih saya, guna saya, terima saya untuk hidupkan agama. Jadikan orang yang melihat saya, beri mereka Islam. Orang yang mendengar percakapan saya, beri mereka Islam. Orang yang melihat tingkah laku saya, beri mereka Islam. Beri saya akhlak Nabi. Orang melihat saya, mereka teringin untuk memeluk Islam. Orang-orang yang jauh daripada engkau, dekatkan kepada engkau. Ya Allah, saya bukan sesiapa, tak ada apa-apa, tak pernah punya apa-apa, tak boleh buat apa-apa, takkan boleh buat apa-apa melainkan dengan pertolongan kau. Ya Allah, saya bersyukur dapat Islam, dapat kenal engkau. Kalau tak, tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Terima kasih kutip saya, beri saya Islam.
saya bahagia dapat menyebut nama, saya bahagia dapat mendengar nama, saya bahagia dapat mengagungkan nama. Ya Allah, gunakanlah saya dapat tunaikan cita-cita Nabi. Sebelum saya mati, hadiahkan saya dapat melihat semua masjid-masjid hidup seperti mana masjid Nabi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami mati, hadiahkan kami dapat melihat kampung demi kampung memeluk Islam, negeri demi negeri memeluk Islam, negara demi negara memeluk Islam. Cita-cita Nabi kami, satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Ya Allah, pilihlah saya, gunakanlah saya, keturunan zuriat saya untuk menghidupkan Islam. Berlepas tangan dulu kak. Untuk tu saya rasa wujudkan saya rasa sayang. Peluk keluarga kak. Tak pendek pun tak apa. Jaga ya Allah, saya sayang keluarga saya. Saya ingin peluk anak-anak. Nah, bapak sayang kak. Sambil peluk doa, ya Allah, saya sayang anak saya. Nabi buat macam tu kak. Nabi lahir tak ada ayah. 6 tahun Nabi tak ada mak, 8 tahun tak ada datuk. Nabi tak sempat jumpa ayah. Ayah Nabi umur 25 tahun meninggal dunia. Maksudnya Nabi dalam perut Aminah. Aminah meninggal, umur Aminah lebih kurang 25 tahun. Nabi tak ada abang, Nabi tak ada kakak, Nabi tak ada adik. Lahir-lahir tak sempat jumpa ayah, cuma ada mak. Balik ziarah ayah, 6 tahun lalu ke abuak, mak pula meninggal dunia. Allahu Akbar. Kekasih Allah bang, mak meninggal masa umur 6 tahun. Meninggal pula tahu tak kat mana? Dekat abuak, sunyi, tak ada orang. Allah patut ambil mak Nabi dekat Mekah, Madinah. Kekasih Allah kan, orang yang terpilih patut jalan mak dia meninggal mesti senang. Ramai orang boleh terlurus. Allah ambil mak Nabi ke Abwa, sunyi sepi. Nabi kebumikan mak Nabi. Nabi sayang ke Aminah. Nabi sayang mak Nabi. Mak Nabi. Lepas tu Nabi ajar tinggal teladan supaya kita memuliakan mak ayah. Memuliakan mak ayah. Susah hidup Nabi, susah. 8 tahun datuk meninggal. Buat dakwah 2 tahun 6 bulan dipulaukan di lembah Abi Talib. Makan kayu-kayu, daun-daun, rebuslah, rebus. Bibir-bibir pecah. Balik-balik Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Pergi Taif dengan harapan orang Taif sambut Nabi. Susah Nabi. Buat dakwah masuk kemah, tercampak keluar. Awal-awal masuk kemah, tercampak keluar. Ada satu kemah terima dakwah Nabi. Nabi baru nak gembira. Datang ketua kaum tu halau Nabi. Nabi naik unta, orang cucuk unta, Nabi jatuh. Datang beberapa orang koyak baju Nabi, ludah wajah Nabi. Cakap tak baik pada Nabi. Nabi balik tuyung ayam. Anak sulung Nabi nama Zainab kata ayah, siapa buat macam ni pada ayah? Kata Nabi, sabda Nabi, wahai anakku, jangan kamu lihat aku, kamu lihat ini, dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Susah Nabi. Pergi Taif kena baling batu 2 tahun 6 bulan apa, lepas pulau keluarga Nabi ni. Lepas tu pergi lembah, pergi Taif 10 hari buat dakwah. Dia balik batu dekat 10 km, berdarah pada kepala sampai kaki, sampai Nabi pingsan. Ada seorang nama Utbah nama dia. Siapa nama dia? Ketua Panglima Perang Mekah tu nampak Nabi. Dia kesian kat Nabi. Dia tumpang kebun Utbah tadi, kesian. Dia tengok Nabi, dia kesian. Ya Allah, siapalah buat. Dia kata tengok Nabi, siapalah buat macam ni kat Nabi Muhammad. Dia terus bawa anggur, potong-potong anggur, suruh riwayat bawa anggur, bawa air nak bagi kat Nabi. Dia nangis tengok Nabi. Musuh Islam yang hari tu dia ada peluang nak bunuh Nabi, dia nangis. Apa lawan Taif ni buat kat Nabi? Kita pun tak buat macam ni kat Nabi. Berdarah-darah kena maling batuk. Dia bagi makan. Suruh hamba pergi, dia malu nak pergi, hamba dia makan dan layan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, susah Nabi SAW untuk kita semua. Ada orang kita tak pernah berjumpa berdepan tapi sangat sayang kita. Adik-adik, abang, kakak, kau nak sayang seseorang, puji seseorang, sanjung seseorang, sebut tentang seseorang, inilah manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Ini manusia kita sayang, berjuang untuk beliau. Nabi dah wafat. Sekarang Islam atas bahu kita. Ramai anak-anak muda saya jumpa tak semayang. Ramai orang nak masuk Islam. Anak-anak muda semua baik-baik. Mana-mana pergi semua baik-baik. Masa hidup kita makin singkat. Esok yang tua-tua ni semua dah tak ada. Haji-haji ni semua lagi 10 tahun mungkin ramai dah tak ada. Lagi 10 tahun mungkin ramai dah tak ada. Esok saya pun tak ada, kita tak ada. Yang akan tinggalkan dan hidupkan Islam ni anak-anak kita. Tentu kita kena terus perjuangkan agama supaya anak-anak kita dapat Islam. Ramai masjid-masjid banyak yang kosong. Banyak kerja-kerja agama yang perlu dibuat. Untuk abang kakak, kita kena berkasih sayang bersatu hati. Siapa nak rumah dekat dengan rumah Nabi dalam syurga, angkat tangan.
Masya-Allah. Pertama Nabi sebut berakhlak baik. Tak ada jalan paling cepat untuk masuk syurga dan dekat dengan Nabi melainkan kena berakhlak baik. Kena belajar sifat Nabi. Bercakap dengan baik. Dan Nabi sebut Allah beri kebaikan, Allah subah keluarga, Allah beri sifat lemah lembut. Hadis surah Ahmad. Nabi sebut pertama akhlak baik, kedua orang berbuat baik terhadap isteri dia, terhadap suami, terhadap mak ayah, terhadap anak-anak. Berbuat baik terhadap keluarga. Buat baik terhadap bagaimana abang bercakap dengan isteri, itulah Islam. Bagaimana kakak bercakap dengan suami, itulah Islam. Bagaimana anak-anak bercakap dengan mak ayah, itulah Islam. Bagaimana mak ayah bercakap dengan anak-anak, itulah Islam. Itu sayang keluarga. Saya sayang keluarga. Mulakan pada keluarga, peluk mak, peluk bercakap sayang. Siapa ada mak ayah lagi angkat tangan? Ada mak ayah lagi. Jaga mak ayah dengan baik. Nabi pesan kat sahabat-sahabat yang besar, minta doa Uwais Qarni, dikuat khidmat ibunya dan sangat makbul doanya. Apa amalan dia? Khidmat ibunya dan makbul doa. Dia saya Muslim. Khidmat ibunya dan makbul doa. Dia tak kata dia pergi haji banyak kali dan makbul doa dia. Walaupun amalan haji itu sangat besar, bukan senang nak pergi haji, kita semua berdoa. Berapa orang yang terpilih nak pergi haji? Dia tak kata dia berjihad dan makbul doa. Dia tak kata dia buat apa, buat amal-amal yang lain, semayang ribu rakaat dan makbul doa. Tapi dia kata apa? Khidmat ibunya dan sangat makbul doa. Khidmat mak ni amalan. Khidmat mak ayah ni amalan. Tu jaga mak ayah dengan baik. Saya sikit cerita. Saya umur 15, bapa bankrupt, mak susah, kerja kedai makan, susah. Duit nak makan pun tak ada. Masa tu susah. Di sekolah pun susah, tak ada duit. Stokin pun tak ada, susah. Satu hari abang kakak, mak saya selalu bagi semangat saya dalam dakwah. Satu hari balik daripada saya tengah berdakwah, tiba adik saya SMS hantar gambar mak saya sakit. Saya terus nangis. So saya rapat dengan mak saya. Saya reply Abid balik sekarang. Mak saya call Abid, kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Abid. Mak, kenapa cakap macam tu? Nama mak cakap macam tu. Mak saya cakap, Abid, dulu kita sesat, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang mak. Mak, Abid nampak darah mak, mak kena papah pergi bila air. Biarlah Abid yang khidmat mak, mandikan mak. Mak saya kata, Abid, kalau Abid tak balik, ramai adik-beradik lain boleh jaga mak. Mak nak tanya ke Abid, air mata darah Nabi mengalir dalam dunia ni, siapa nak lah? Air mata darah Nabi mengalir dalam dunia, siapa nak lah? Maksudnya ialah, itu saya dengar Mufti Zainal Abidin Ahmadullah Alayh dah meninggal dunia tahun 99. Saya dengar dia cakap dalam satu ni, dia cakap apa? Dia kata, kalau kita sayang kat Nabi, tak nak air mata darah Nabi mengalir dalam dunia, maksudnya ialah tuan-puan, Nabi telah berjuang siang malam, giliran kita pula untuk berjuang untuk Islam. Mak saya kata, Abid, teruskan dakwah tu. Siapa nak lap air mata darah Nabi? Maksudnya jangan biar Nabi penat berdakwah, patut giliran kita dan kita tak buat apa pun untuk Islam, malu kita dengan Nabi nanti. Saya kata, mak, Abid rindu kat mak. Mak saya tak bagi saya balik. Saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Abid nak cium. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ibi nak cium. Saya kata, mak, letak. Saya teringin nak cium pipi mak saya. Saya cium-cium pun tu. Nangis-nangis masa tu. Saya teruskan dakwah saya. Tiba dia letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Program tu sebulan lebih. Bila saya sampai ke rumah, saya sampai ke hospital jauh, mak saya dah terbaring, dah penuh wayar. Waktu bisik kat saya, mak saya nazar. Saya pun doa, ya Allah, bangunkanlah mak saya. Kalau ada pahala untuk dakwah saya daripada kecil, bangunkan mak saya. Lepas saya doa, saya harap mak saya bangun. Sekali yang marah, bila saya doa, harap mak saya bangun. Saya pernah buat dakwah, bang, dia kelingking ni patah, orang pukul, dia kelingking patah. Maaf sebut begitu. Dulu pernah buat dakwah, kat universiti orang balut saya dengan kain begitu, guni kain begitu. Bang. Lepas tu dia ambil balding, tak atas kepala saya ramai-ramai. Tak tahu siapa maksudnya. Lepas dia orang minta maaf kat saya dah. Dia orang jadi sebahagian tu jadi cikgu lagi lah. Dia balut kepala saya, letak apa? Letak kawan-kawan saya. Letak apa? Letak baldi tu kat kepala saya. Rupa dia orang kencing yang ramai orang tu. Pernah satu kampung asli saya pergi, bang, dia tengah bising-bising. Saya punya lena, saya tidur kat tempat beg tu. Punya lena, bang, dia orang marah sebab saya tak sedar-sedar. Hari tu kena masak. Dia orang angkat saya, campak saya satu pedalaman tu. Campak letak, campak kat kubur belakang kampung, belakang surau kecil pondok kat kampung asli tu. Terlepas kepala kat kubur baru sedar. Tak sedar orang angkat. Tapi tu tak apa, paling susah dalam dakwah ni, hari mak saya meninggal dunia, saya terus jatuh kat bawah macam tak nak bangun. So saya rindu dengan mak saya. Saya dulu keluarga saya susah. Saya niat kerja kuat-kuat. Saya satu tak nak main masuk neraka. Satu hari mak saya spek mata pecah. Saya niat nak ganti. Saya nak bawa dia gilang kawi. Saya nak bawa dia pergi haji. Saya, mak, Abby nak ganti baju mak. Baju mak buruk nak gantikan. Saya nak belikan dia emas. Semua tak sempat. Hari saya diberi rezeki lebih, mak saya dah terbaring kat depan saya penuh ayat. Saya pun doa, ya Allah,
Saya cium, bangun, saya cium mak saya. Ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Saya mandikan jenazah mak, saya nampak mak saya senyum. Mak dia balik saya tepi, mak senyum. Saya fikir mak saya bukan ustazah, bukan siapa-siapa. Hadiah Allah untuk saya masa tu, perasaan saya ke? Saya fikir kenapa mak saya senyum? Oh, baru saya terfikir. Baru saya sedar. Dulu saya ingat pendakwah tu saya. Lama bang. Saya dulu saya ingat pendakwah tu saya. Saya ingat saya yang berdakwah sana sini. Saya selalu ceramah kat mak saya. Saya jadi semayang. Saya jadi baca Quran. Saya ajar bapak saya. Saya ajar adik-adik saya. Saya ajar sebagai abang kakak saya. Saya ingat saya lah pendakwah. Tapi rupa-rupanya pendakwah tu mak saya. Dia banyak berkorban berjuang. Kalau tanpa doa dia, saya pun tak dekat sini sekarang. Tuan-puan, sebab doa mak ayah kita, kita dekat sini. Contohnya mak ayah ni sayang mereka. Jangan susahkan mak ayah. Saya sedih tengok depan saya abang kakak, anak-anak yang yalah, pada kecil mak ayah cium, peluk, belai. Satu hari saya tengok anak-anak ni sepak perut mak ni. Mak-mak hantar anak kat saya bang. Saya dah selalu tengok cuti sekolah je ada je budak depan saya, mak, budak tu berlari sepak perut mak ni. Lalu saya macam sedih tengok anak-anak sepak perut mak eh. Anak-anak doa mak ayah ni mati cepat. Anak-anak benci mak ayah. Salah satu, salah sebahagian tentu salah mak ayah juga. Tapi saya nak sebut, jadi suasana begitu bang. Hari ni banyak suasana anak-anak mula benci mak ayah. Jadi saya bila tengok jadi sedih. Dia abang kakak, saya pun mandikan mak ke bumi kan. Saya balik pada kubur, ada baju mak saya kat rumah. Ambil baju letak kat kereta saya kat rumah saya. Bila saya rindu, saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya. Itu abang kakak, siapa dia mak ayah jaga mereka dengan baik. Sayang. Peluk mak ayah kita eh. Siapa nak peluk mak ayah daripada nanti angkat tangan. Jaga mak ayah, doakan mak ayah eh. Habis majlis peluk mak ayah, minta maaf kan. Cari mak ayah, cium tangan dia, cakap terima kasih, cium dahi dia, cium pipi dia. Tanpa doa mereka, kita semua tak ada kat sini sekarang eh. Tanpa doa mak ayah, tanpa doa Nabi, doa sahabat, doa mak ayah, tuan puan dan yang ulama yang baik-baik kat Malaysia ni, saya pun dapat Islam. Jadi sekarang kita pula doakan anak-anak, doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Boleh insyaAllah eh. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Dan kita niat sama-sama untuk hidupkan Islam, untuk berjuang untuk agama ni. Dan selalu buat kebaikan. Siapa niat nak buat dakwah ni, angkat tangan. Masya Allah. Siapa nak buat dakwah sampai mati, sampai kiamat. Anak-anak, keluarga semua buat dakwah. Siapa nak Islamkan seluruh dunia ni, angkat tangan. Siapa nak ajak jiran-jiran pergi masjid, angkat tangan. Siapa nak ajak ramai-ramai pergi masjid. Siapa nak peluk anak-anak, pesan solat, buat taklim kat rumah, baca Quran di sana, angkat tangan. Siapa niat nak bangun tahajud malam ni, masya Allah. Siapa ni yang nak bersedekah kat tabung masjid yang ada ni, angkat tangan. Setiap orang masuk RM10, siapa tak masuk berdosa, angkat tangan. Derma kat tabung-tabung masjid eh. Siapa nak derma kan, angkat tangan. Jangan tak derma eh, sebelum keluar semua kena masukkan RM10 tabung masjid. Taklah saya gurau je. Jangan masuk 10, masuk 100 pun tak apa. Abang akak, nah, dan saya tulis buku 11 amalan kaya. Kaya kat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Kalau abang kakak rasa tak kaya sekarang, siapa dah rasa kaya dah sekarang, angkat tangan dalam majlis ini. Siapa dah rasa bahagia sekarang, angkat tangan. Siapa rasa tenang, ya, walaupun sesak macam ni, angkat tangan. Siapa rasa tenang, dah boleh balik dah, yang tenang balik. Yang belum, main rapat-rapat lagi. Jangan balik lagi kakak. Kaya dekat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Baca buku ni, bab satu je dah rasa kaya. Bagus untuk anak-anak muda dan bagus juga untuk mak ayah, supaya rasa bahagia, kaya. Kaya tu kat hati. Tak salah nak jadi orang kaya. Hadis Nabi, siapa bekerja kuat untuk bantu seramai mungkin orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Perintah Allah, berusaha kuat. Rajin tu perintah Allah. Tapi jangan tunggu kaya buat baik, daripada miskin dah baik. Jangan tunggu terkenal buat dakwah, daripada tak, orang tak ada orang kenal pun buat dakwah juga. Mana-mana buat dakwah bang, esok tak terkenal pun buat dakwah juga. Dakwah tu hidup kita bang. Dakwah tu hidup kita. Tak ada terkena-mena pun kena jadi orang terkenal, kena buat dakwah atau tak, tak ada kena-mena bang. Dakwah tu kat diri kita. Mana-mana kita pergi buat dakwah, tu dakwah. Tepi jalan, dalam bas, kat mana-mana buat dakwah. Jangan takut berdakwah. Bila abang diam je, abang dah terdakyah dengan dunia ni. Dunia masuk dalam hati. Dia tak boleh diam lah. Diam ni seorang-seorang waktu malam, zikir nangis. Waktu siang ni kena buat dakwah. Jumpa orang dakwah, sikit pun tak apa. Allah sayang awak, awak ada iman, mulia. Allah jadikan kita bagi rezeki. Jaga solat. Ha, pesan ni, jadikan biasa, setengah saat tak habis. Dengan anak, mesti nak, bapak sayang. Jangan tinggal solat, nak cium anak-anak. Bapak tengok kau bagus, kau belajar hebat nak. Tapi bapak sedih nak, tengok kau balik kampung, universiti. Kau tidur lewat, subuh bapak kejut tak bangun. Esok datang bapak dah tak ada lah pula. Eh ayah jangan cakap macam tu. Ayah sebut je nak, esok subuh ikut ayah di masjid boleh nak. Tak ada cakap kan anak-anak. Ya abang sayang kau. Abang sayang betul kau ayah. Abang minta maaf ya, abang banyak salah kau. Abang salah apa? Abang akhlak tak bagus, awak pun tak faham agama ni. Kenapa? Abang okey je tak? Kenapa bang? Abang tengok awak, kalau abang pergi masjid maghrib, awak tengok drama kat rumah.
Awak kadang tengok drama lewat-lewat, maghrib lambat-lambat, sedih. Abang kerja waktu subuh, waktu tidur. Abang salah tak tolong awak yang... Tapi abang sedih tak didik awak. Yang bangun subuh yang awal esok, eh? Jom kita bangun subuh esok. Dah 30 tahun kita kahwin. Sampai bila kita nak macam ni, ya? Ada orang tanya saya anak muda, ustaz, nak pesan tak awak? Ustaz, kenapa saya kalau kahwin orang Korea, dia kena masuk Islam? Kena masuk dia sebab... Adik nak bercinta sampai mati atau adik nak bercinta lepas mati sampai syurga, cinta selama-lamanya. Siapa nak bercinta selama-lamanya? Angkat tangan. Sebab tu kena satu fikir, satu jiwa, satu tujuan. Kena sama-sama. Suami isteri kena sama-sama hidupkan Islam. Satu lagi buku cinta, melihat manusia dengan rasa sayang, cinta. Kakak kalau tengok orang rasa sayang, tu iman tu dah masuk dalam hati. Kakak kalau tengok orang rasa benci, ingat baik-baik. Bukan salah orang tu, salah hati kita tu dah kotor. Tu je bang jawapan ni, benci betul aku tengok kau ni. Bukan salah orang tu bang, hati kita tu dah kotor. Nabi sayang semua orang. Nabi sayang orang Mekah, sayang orang baik, sayang orang jahat. Saya tengah malam, cikgu yang Islam dengan saya, ada tiga orang yang dakwah saya. Saya sampai KL, salah seorang tu dah meninggal. Yang meninggal ni, tahu tak apa dia, saya dengar dia doakan saya. Ya Allah, dia doa, Hidayah Liu Yun Pao. Saya dah lama tak jumpa dia. Dia berbalik berdakwah pada mana entah. Masa tu balik pada lama dah cerita. Ya Allah beri hidayah pada Liu Yun Pao, Linda Liu. Dia doa keluarga saya bukan Islam. Siapa pula doakan aku? Sekali tengok-tengok dia nangis-nangis. Wah ni cikgu aku dah lama tak jumpa. Dia paling saya jarang jumpa. Saya tegur dia, cikgu saya ni AB. Siapa? Dia tak kenal saya bang. Saya Haji. Haji jangan tak ingat saya. Aku lama Haji saya dengan dia. Saya 3 tahun dengan dia Haji. Masuk kampung asli naik motor berdua semua sekali. Pergi jauh-jauh bang sampai KL, pada Pahang pergi KL naik motor berdua. Dia cakap dia tak ingat saya. Sakitnya hati saya masa tu. Rupanya dia dah, dia sakit. Dia dah macam hilang ingatan lah. Kurang ingatan. Tapi tadi dia sebut nama saya dalam doa dia. Haji, tadi Haji sebut nama saya dalam doa. Haji tak ingat saya. Aha, kau. Dia cuba-cuba ingat juga. Dia tak ingat lagi. Tadi dia sebut nama saya. Tahu tak apa? Itulah Islam. Sebut nama dia dalam doa. Ni Nabi ajar ketua ni. Amalan ni ke orang muhajirin. Supaya orang muhajirin baik bang. Tahu dia kata apa? Orang ansar masuk syurga, kami tak masuk. Dia dah banyak korban. Dia kata kami tak masuk sebab dia ikhlas. Satu, Nabi kata jangan lupa terima kasih atas kebaikan orang. Kedua, jangan lupa sebut nama dia dalam doa. Kita orang Islam nak bersatu hati, tahu tak apa ubat dia? Satu, hargai baik orang. Kedua, selalu doakan satu sama lain. Doakan adik-beradik. Jadi kita akan sayang keluarga. Ini buku cinta. Siapa yang selalu benci-benci orang, belilah. Mudah-mudahan bercinta balik semula. Ada jual kat tepi tu. Nampak sebelah luar tu, belah kiri. Belah situ eh, jual buku eh. Betul? Kat situ lah, tepi tu. Lepas tu ada buku Isteri Ku Bidadari, 11 Kaedah Bimbing Keluarga. Ni memang bagus abang akak untuk isteri-isteri baca kisah-kisahnya. Saya tulis selalu untuk kisah-kisah. Pertama romantik, hidupkan taklim rumah, jaga solat. Selalu jaga mak ayah, hormati mertua. Ada berapa, 11 apa? 11 kaedah. Ramai suami dengan garam kerja kelak-kelak lah. Dia baca sana ke surat 6 je. Dia peluk saya nangis-nangis. Ustaz, saya banyak salah kat keluarga saya. Saya sekarang dah berubah ustaz. Alhamdulillah usia saya dah berubah semua sekali. Saya tanya, abang baca lagi tak? Dia kata, tak bang. Sampai buku surat 6 je dia baca. Abang kalau beli buku ni, sampai buku surat 6 pun dah okey dah insyaAllah. Dah sayang keluarga. Kalau tak berubah, pulang balik lah. Saya gurau je bang. Allah yang bagi hidayah. Satu lagi manzin, saya pada kecil kalau sakit-sakit kongsi dengan tuan-tuan, saya tak ada amal lain bang. Memang jahil juga saya ni. Tapi ni je saya amal pada kecil. Kalau susah, sakit, keluarga ada masalah, manzin, munjiat, ayat al-shifa. Saya baca pada kecil. Mana-mana pun saya pukul ni je bang. Baca ni je. Bukan pukul, pakai baca ni je. Anak sakit, mak sakit, ayah sakit, ada masalah hidup, ujian datang, saya baca manzin, munjiat, ayat al-shifa. Manzin tu hadis sahih Abu Daud. Satu orang sakit baca Quran, sakit dia hilang. Ada masalah hidup, baca manzin eh. Jadi setiap pagi. Jadi keamalan sedekah, manzil, semain hajat, bawa pergi hospital kalau sakit. Jadi keamalan ni manzil. Dapatkanlah manzil ni, baca je pada depan saya belakang. Baca bila-bila pun boleh bang. Setiap pagi ke atau tengah ada masalah pun tak apa. Saya selalu time susah je saya baca. Time sedang memang saya lupa selalu. Tapi kira okey lah bang. Allah maha pemurah, maha penyayang. Kita susah pun doa lah dengar bang. Jangan tak berdoa je. Satu doa harian. Keluar rumah kaki kiri, baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Saya baca doa Tirmizi Abu Daud. Allah jaga kita. Siapa jaga kita bang? Allah. Kalau hilang bapa sedih, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan. Ha, Ummu Salam baca doa dapat kahwin dengan Nabi. Abang apa baca doa ni? Mana-mana kakak-kakak dah lama tak ada suami kan? Baca nanti dapat suami baru yang soleh. Kalau nak amalkan eh. Sedih dia baca. Kalau tak nak pun tak apa. Ibu tunggal ni dengan Nabi nanti, ibu tunggal anak yatim dapat tempat dengan Nabi seperti dua jari, dekat dengan Nabi. Dia abang baca doa.
Satu lagi duduk dalam keluarga Ibrahim ayat 40 supaya anak-anak jaga solat. Al-Ahqaf 15 kalau anak degil, Talha radhiyallahu anhu, Al-Ahqaf 15. Siapa umur 40 tahun ke atas angkat tangan. Di malam ni jangan tidur selagi tak baca doa ni. Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa umur 40 tahun. Abu Bakar Siddiq baca, kata sinali seluruh keluarga dia dapat Islam. Doa ni ustaz-ustaz saya selalu ajar supaya keluarga kita semua dapat hidayah. Yang makan doa ni ada kat tepi kat sebelah eh. Dan tabung kasih umat tu, saya ada buat program-program tu. Alhamdulillah bang, saya baru buka KL, saya ada buka office kat KL tu. Tak berhenti orang masuk Islam, saya gembira sangat. Tak berhenti, ada je. Saya kalau orang tanya je, dia suka agama Islam je, dia ikut je saya kat Instagram, Facebook tu, saya terus cari dia bang. Saya mesej, saya call, saya cari dia, saya terus jumpa siapa-siapa je. Alhamdulillah bang, alhamdulillah syukur. Ni ada satu grup, 2 minggu saya buat satu grup. Ni ada satu grup ni, 10 orang masuk Islam kat dekat yang ni budak Sabah, Cina 3 berapa orang. Abang tahu tak apa, dia salam grup tu bagi semangat. Umur baru 21 bang, ada yang kena belasah, ada kena marah keluarga. Itulah apa? Sabar, Allah tolong kita. Saya baca nangis, macam kisah Bilal dan Rabah pun ada. Tak macam tu lah, tapi saya akan-akan saja. Saya baca nangis. Budak-budak muda bang, cakap macam kisah-kisah sahabat dulu cakap. Allah tolong kita, kita ada Allah. Jadi amalkan insya-Allah. Terima kasih semua sekali. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Dan tahniah bagus orang kat sini ramai eh. Dan mudah-mudahan Allah SWT terima. Ramai betul kat sini memang macam ni selalu eh. Aku keluar-keluar tu. Ya Allah. Bagus orang jauh baru ni eh. Dengar ceramah khusyuk macam tak kerja esok eh. Dengan ini saya istihar cuti lah esok eh. Abang jangan mengetak lah saya gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahiman masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله Tuhan kami yang sangat sayang kami. Ya Allah, dulu kami sesat, Kau yang kutip kami, beri kami hidayah. Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, dulu kami tak ada tujuan hidup, Kau beri kami Islam. Sekarang kami ada tujuan hidup, kami cuma nak Kau sayang kami. Ya Allah, dulu kami tak bahagia, setelah kami kenal Kau, dapat sebut nama Kau, ya Allah, kami sangat bahagia. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam. Terima kasih beri abang kakak kami, adik-adik kami Islam. Terima kasih beri keluarga kami Islam. Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Tak apa kami sembah, tak apa jadi hidup kami. Ya Allah, terima kasih beri isteri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri anak-anak kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri keluarga kami Islam. Ya Allah, kami sangat bahagia dapat Islam. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Jaga kami Islam daripada dulu sampai sekarang. Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Kalau kami tak kenal Kau, ya Allah, kami tak tahu apa jadi hidup kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, ya Allah. Kasih dan sayangilah mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi menyayangi kami sejak kami kecil. Kami rindu mak ayah kami, ya Allah. Jagakanlah mak ayah kami, ya Allah. Kami rindu mak ayah kami. Jagakanlah mak ayah kami. Kami rindu mak ayah kami. Ampunkan dosa mak ayah kami. Ajarkan mak ayah kami semua syurga Firdaus, ya Allah. Kami rindu mak ayah kami, ya Allah. Jagakan mak ayah kami yang baik dekat sana, ya Allah. Beri mak ayah kami yang masih hidup, beri mereka sehat, bahagiakan mereka. Ya Allah, kami sayang isteri kami, anak-anak kami. Ampunkan dosa isteri anak-anak kami. Kami rindu anak-anak kami. Kami rindu isteri kami. Kami rindu mak ayah kami. Terima kasih beri keluarga kami Islam, ya Allah. Ya Allah, terima kasih beri keluarga kami Islam, ya Allah. Kami bahagia dapat Islam, ya Allah. Terima kasih beri keluarga kami Islam. Ya Allah, kenapa Kau begitu baik dengan kami? Jangan kami cuma hamba-Mu, ya Allah. Kau daripada dulu sampai sekarang, Kau dengar doa kami, Kau tak pernah lupakan kami. Kami selalu lupakan Kau, ya Allah. Ampun rasa kami. Berilah kami rasa cinta sayang pada Kau. Seperti mana Nabi Muhammad SAW cinta sayang pada Kau.
Di dalam hati kami sebelum kami mati benar-benar cinta dan sayang pada kau. Kami buat ni semua sejak dulu kami cuma nak kau sayang kami, janganlah marah kami. Kalau kau marah kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, ya Allah tolonglah sayang kami, jangan marah kami. Kami tak tahu mana kami nak pergi, janganlah marah kami. Ampunkanlah dosa kami. Kami semua minta ampun pada kau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Semua bertaubat pada kau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ada 7 bilion manusia yang dunia. Ada 5 bilion umat Islam. Bila-bila yang ada tanpa Islam. Hari-hari orang mati tanpa agama. Kami tak tahu apa kami nak buat ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi dan para sahabat, mereka berjuang siang malam untuk Islam. Kesian Nabi ya Allah, susah ya Allah. Ya Allah, kesian Nabi kena balik batu ya Allah. Kesian Nabi tak tidur malam nangis untuk kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak Nabi ada yang ditombak, ada yang diceraikan susah demi Islam ya Allah. Ya Allah, kesian Nabi Muhammad SAW. Kali pertama kami dengar nama Nabi, kami jatuh cinta dengan Nabi. Kami kesiankan Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi sahabat dah wafat ya Allah. Begitu besar tanggungjawabnya atas bahu-bahu kami ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai buat dakwah ni, maafkanlah kami ya Allah. Kami tak sungguh-sungguh buat dakwah ni, maafkanlah. Ya Allah, kami minta ampun, kami zalim, tak pandai buat dakwah. Ya Allah, kami tak sempat jumpa anak-anak muda kami, maafkanlah kami. Banyak lagi orang kami belum jumpa mereka di jalan-jalan, di bawah-bawah jambatan, di klub-klub, di mana sekolah-sekolah, universiti, mana-mana saja. Kami tak tahu nak buat apa, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami untuk agama ni, ya Allah. Tolonglah guna kami, ya Allah. Kami mandu dengan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami mandu dengan Nabi kami, ya Allah. Kami tak pandai buat dakwah, kami tak reti ya Allah, maafkanlah kami. Kami sayang anak-anak muda kami, banyak yang tak semayang macam anak-anak kami ya. Mereka dah tak ada apa-apa, ada tidur bawah jambatan, tepi jalan ini susah. Mereka hilang dunia, tengah mereka tak tahu semayang. Mereka dah lama buat dosa maksiat. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak muda kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah selamatkan anak-anak muda kami ya Allah. Kami minta ampun dan taubat kepada kau ya Allah. Kami sungguh-sungguh minta ampun dan taubat kepada kau. Maafkanlah kami. Ya Allah, kembalikanlah kekuatan, kecemerlangan kami orang Islam ya Allah. Satukan hati-hati kami orang Islam untuk sama-sama bina agama ya Allah. Makmurkan masjid kami dengan masjid Nabi SAW ya Allah. Hidupkan masjid-masjid kami dengan masjid Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, hidupkan masjid-masjid semua masjid Nabi ya Allah. Ya Allah, penuhkanlah masjid-masjid dengan semua jemaah ya Allah. Ya Allah, minta maaf, minta ampun ya. Kami sungguh-sungguh bertaubat pada minta ampun, minta maaf. Kami banyak buat dosa salah. Kami tak pandai buat dakwah. Maafkanlah kami, tolonglah kami ya. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Ampunlah dosa kami. Terima kasih sayang kami ya Allah. Terima kasih sayang kami selalu. Ya Allah, terima kasih sayang kami selalu. Ya Allah, terima kasih sayang kami selalu. Terima kasih beri kami Islam. Terima kasih beri kami kenal Nabi. Terima kasih sayang kami semua. Kami benar-benar bahagia dapat Islam. Ya Allah, terimalah hadis kami. Ampunkan dosa kami. Ya Allah, hantar kami sakit, sihatkan, susah, tolongkan. Ada hantar kami masalah hutang, pemudahkan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ada yang nak masuk tempat-tempat belajar yang kau mudahkan, ya Allah. Anak-anak yang belajar ini kecemerlang. Yang belum ada jodoh, temukan jodoh yang baik. Yang belum ada anak-anak, kawan-kawan kami yang baik. Anugerahkan anak-anak yang soleh-solehah. Kawan-kawan kami yang sedih belum ada anak, anugerahkan mereka anak-anak yang soleh-solehah. Ada kawan-kawan kami ditimpa musibah, ujian, fitnah. Kau bantulah mereka untuk keluar daripada ujian fitnah tersebut melalui dengan sabar dan tabah. Wahai Allah, bantulah kami semua. Nabi Nabi SAW minta kepada Nabi SAW. Alhamdulillah. Terima kasih semua sekali. Apa dia? Ada yang bukan Islam, ada yang bukan Islam nama Islam, ada yang nak masuk Islam, ada nak belajar tanya pasal Islam, ada? Tak ada? Ada? Ada yang bukan Islam, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang bukan Islam dengan ceramah? Tak ada? Ada? Ada yang bukan Islam, tak ada? Ada angkat tangan? Ada angkat tangan, tak ada. Kalau ada nanti boleh jumpa saya lepas ceramah ni pun boleh. Saya ada dekat tempat buku tu. Kalau yang bukan Islam boleh potong je lain tu, boleh jumpa saya . Terima kasih. Subhanallah. Saya nak berhingus-hingus. Ada tisu ke? Baik.
Saya terus ke belakang boleh kan?